Cakrawala ke-9 Inti Emas Seorang Su sebenarnya berada di Cakrawala Inti Emas ke-9. Para penggarap periode Jin dan lainnya semuanya terkejut. Meskipun para kultivator periode Jin dan tampak menakjubkan, pada kenyataannya, hanya tujuh burung Daois yang berada di Cakrawala ke-5 Inti Emas yang merupakan yang terkuat. Biasanya, ketika mereka menghadapi tujuh burung Daois di sekolah Jiuhua, mereka tidak berani melampaui batas. Jelas sekali betapa besar perbedaan kekuatan antara periode jin dan Cakrawala Inti Emas ke-9. Jiuhua yang sempurna, yang pernah berada di Cakrawala Inti Emas ke-9, sudah layak untuk dikagumi, belum lagi penganut Tao King Song, yang juga berada di Cakrawala Inti Emas ke-9 dan sedikit lebih kuat. Penganut Tao King Song dan Jiuhua yang sempurna keduanya berada di Cakrawala Inti Emas ke-9 dan memandang rendah seluruh dunia kultivasi. Selain mereka, tidak ada orang lain yang pernah mencapai Cakrawala Inti Emas ke-9. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Sekte Debu Jatuh, yang biasanya diejek oleh orang lain, sebenarnya memiliki seorang penggarap Cakrawala ke-9 Inti Emas. Bagaimana ini mungkin? Feng Hao Shen biasanya keluar dengan budidaya seorang kultivator periode jin dan biasa, jadi tidak ada yang menganggapnya serius. Tapi bagaimana sektenya bisa memiliki seseorang yang bisa meremehkan mantan penganut Tao King Song dan Ji Hua yang sempurna? Bagaimana kamu bisa berada di cakrawala inti emas ke-9? Ju Wensing mundur selangkah karena terkejut. Sebagai murid favorit Perfected Ji Hua, dia secara alami mengetahui aura seorang kultivator cakrawala ke-9 inti emas. Tidak mungkin dia salah dalam hal ini. Dia telah mengikuti Perfected Hua selama bertahun-tahun dan selalu terintimidasi oleh aura ini. Ketika Ansu mengungkapkan kultivasinya, dia segera tahu siapa yang telah dia sakiti. Dia samar-samar mengerti mengapa tuannya mengirimnya untuk mengambil alih sekte debu jatuh. Seorang Su berdiri di sana sendirian dengan ekspresi dingin. Dia belum pernah menunjukkan emosi apapun di wajahnya sebelumnya. Jika dia melakukannya, itu hanya akan melunak di depan Feng Haoshen. Oleh karena itu, Ketika dia mengambil langkah maju dengan ekspresi mematikan di wajahnya, semua murid dari Sekte Debu jatuh tahu bahwa Ansu serius. Mu Yu tidak pernah merasakan tingkat kultivasi Ansu yang sebenarnya. Biasanya, aura Ansu tidak akan pernah terlalu sombong. Menurut perkiraan Mu Yu, gurunya hanya berada di lapisan surgawi kelima atau keenam di alam jindan, dan aura Ansu biasanya tidak lebih tinggi dari gurunya. Mu Yu juga berpikir bahwa budidaya Ansu hanya berada di lapisan surgawi kelima atau keenam. Tidak heran, jadi guru sudah tahu bahwa sekte debu jatuh itu tidak sederhana. Bai Liang juga kaget, jadi inilah yang dimaksud tuannya ketika dia menyuruhnya untuk tidak terlibat konflik dengan sekte debu jatuh. Sekarang, baik penganut Tao King Song dan Ji Hua yang disempurnakan telah memasuki tahap jiwa baru lahir, dan tidak ada sekte yang memiliki kultivator alam jin dan lapisan surgawi ke-9. Jika Ansu bisa tunduk, itu akan sangat membantu sekte manapun. Itu akan setara dengan King Song Tao dan Ji Hua yang disempurnakan di masa lalu. Semua orang tercengang dengan budidaya alam jin dan lapisan surgawi ke-9 Ansu. Ansu bukan satu-satunya yang tercengang. Keempat murid muda dari Sekte Debu Jatuh juga tercengang. Mereka telah mencapai alam jin dan di usia yang sangat muda. Dengan bakat seperti itu, jika mereka diberi waktu 10 tahun lagi untuk berkultivasi, bukankah hanya masalah waktu sebelum mereka melampaui penganut Tao King Song dan Ji Hua yang disempurnakan? Apakah kamu ingin bertarung atau tersesat? Suara su tidak nyaring, tapi terdengar seperti guntur di telinga semua orang. Bertarung, bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan mampu mengalahkan Ansu. Penganut Tao King Song dan Jiu Hua yang sempurna pernah dihormati karena suatu alasan, belum lagi keempat murid periode Jindan. Semua orang mengungkapkan ekspresi aneh ketika mereka melihat Ju Xing, menunggunya membuat keputusan. Huff, aku benar-benar meremehkan sekte debu jatuhmu. Jika itu terjadi di masa lalu, saya mungkin akan sedikit takut. Tetapi sekarang tuanku telah mencapai tahap jiwa baru lahir, jadi bagaimana jika Anda memiliki kekuatan seorang kultivator alam jin dan lapisan surgawi ke-9? Ju Xing mendengus dengan dingin. Dia tahu dia telah mengalahkan lempengan besi hari ini. Mungkin Ji Hua yang sempurna harus secara pribadi mengambil alih sekte Debu Jatuh. Kalau begitu biarkan tuanmu datang sendiri. Sedangkan kamu, kamu tidak layak membuat keributan di sini. Suara seorang su selalu sangat dingin, tapi terdengar sangat tinggi dan tidak bisa didekati di telinga semua orang. "Kamu," mata Ju Wensing berkedip. Penganut Tao Tujuh Burung mencibir, saya telah berkecimpung di dunia kultivasi selama bertahun-tahun, namun saya belum pernah mendengar ada orang yang memiliki kekuatan seorang kultivator alam jin dan lapisan surgawi ke-9. Jika Anda benar-benar sekuat itu, Anda pasti sudah menjadi sosok yang tangguh di dunia budidaya sejak dahulu kala. Tapi Anda bersedia bersembunyi di sekte debu jatuh. Anda pasti punya alasan tersembunyi, bukan? Atau mungkin Anda hanya menggertak. Saya ingin merasakan sendiri kekuatan Anda. Semua orang sedikit mengangguk mendengar kata-katanya. Mengapa seorang kultivator alam jin dan lapisan surgawi ke-9 begitu bersedia untuk tinggal di sekte yang kumuh? Di masa lalu, dia seharusnya sejajar dengan penganut Tao King Song dan Ji Hua yang sempurna, tapi dia selalu mengasingkan diri. Pasti ada alasan tersembunyi. Mungkin sikapnya yang mengesankan hanya untuk pamer. Dia tidak berani menantang penganut Tao King Song dan Ji Hua yang sempurna. Ansu, aku akan menghadapinya, kata Cheng Yan. Dia tidak terkejut melihat kekuatan Ansu. Dia sudah lama mengetahui tingkat kultivasi Ansu yang sebenarnya. Muyu, pergilah! Kata Ansu tiba-tiba, "Eh, eh, mengapa saya?" Mata Muyu membelalak. Dia hanyalah pemula di alam jin dan lapisan surgawi pertama. Bagaimana dia bisa mengalahkan tujuh burung Daois, seorang kultivator alam jin dan lapisan surgawi kelima? Dia awalnya ingin melihat kekuatan Ansu atau Cheng Yan yang sebenarnya, tapi dia tidak menyangka Ansu akan mendorongnya maju. "Aku masih belum mengetahui situasi sebenarnya setelah kamu kembali ke gunung." Permainan pedang debu jatuh tidak ada bandingannya di dunia. Jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkan kultivator alam jin dan lapisan surgawi kelima yang lemah, aku sendiri yang akan memasak setiap makanan bagimu untuk menyehatkan tubuhmu. Seorang su memandang Muyu dengan penuh arti. Astaga, memberi nutrisi pada tubuh saya! Muyu menggigil, ancaman ini sangat fatal. Muyu dan yang lainnya tidak tahu bahwa permainan pedang sembilan bentuk debu jatuh awalnya dikenal sebagai panduan sembilan pedang surgawi. Tuan mereka Feng Hao Shen juga dikenal sebagai pedang bayangan Chen Feng, menjadi terkenal di dunia budidaya karena permainan pedang ini. Di tempat terpencil seperti pegunungan Moyun, seorang kultivator alam jin dan lapisan surgawi kelima bahkan tidak layak disebutkan di mata Ansu. Muyu, ayolah, cabut alis pria botak itu dan Ansu tidak perlu menyehatkan tubuhmu. Cabut beberapa helai janggutnya yang berantakan. Jadilah pria botak sejati. Kongkong dan Miao Miao kembali duduk di atas batu. Kali ini, mereka mengupas pisang dan bersorak seolah tidak ada orang di sekitar. Ternyata mereka tidak takut untuk melarikan diri sekarang. Mereka kehabisan buah-buahan dan biji melon, dan kembali untuk mengisi kembali persediaan mereka. Hei, orang tua yang bau! Aku, Ansu, tidak perlu melakukan apapun untuk berurusan denganmu. Akulah yang paling lemah di sini. Bicaralah jika kamu bisa mengalahkanku. Kaki Muyu bergerak pelan saat dia menjadi bersemangat. Dia belum pernah bertarung dengan siapapun dari zaman Jindan. Dibandingkan dengan ancaman Ansu, dia lebih bersedia menghadapi tujuh burung Daois yang berada di alam Jindan, lapisan surgawi kelima. Apa yang disebut makanan su bukanlah lelucon. Wajah Taois tujuh burung menjadi pucat ketika dia mendengar kata-kata kedua pembuat onar itu. Ketika dia melihat bahwa hanya Muyu yang berjalan keluar, dia langsung marah. Dia sebenarnya sedang diejek oleh beberapa bocah nakal. Bocah bodoh, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa begitu sombong di Saman Jindan? Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Sebuah kipas hitam besar muncul di tangan Daois Seven Bird. Ada tujuh burung yang tergambar di atasnya. Kipas ini disebut kipas tujuh burung. Itu adalah harta ajaib yang membuat tujuh burung Daois terkenal. Seorang kipas bisa menerbangkan tujuh burung, bernama Phoenix, Rock, Blue Luan, Peacock, White Crane, Swan, dan All. Teknik budidaya Daois tujuh burung tidak diajarkan oleh sekolah Jihua. Dia adalah seorang tetua di bawah komando Perfected Hua. Di tahun-tahun awalnya, dia telah membuat namanya terkenal di dunia budidaya dengan kipas tujuh burung. Burung bangau putih melebarkan sayapnya. Daois Seven Bird melambaikan kipas di tangannya. Tiba-tiba, hembusan angin bertiup dari segala arah, dan energi spiritual di sekitarnya mengalir deras menuju kipasnya. Bayangan burung bangau putih terbang keluar dari kipas angin, dan serangkaian tangisan tajam terdengar saat ia dengan cepat menyerang Muyu. Kenapa nama ini norak sekali? Muyu bergumam sambil menyerang dengan pedang klon bayangannya. Lampu hijau bersinar terang saat pedang Ki tersapu. Seluruh tubuhnya bertemu langsung dengan bayangan burung bangau ilusi. Ding! Bayangan bangau dihancurkan oleh pedang klon bayangan milik Muyu. Namun, bayangan burung bangau keluar dari pecahannya, berubah menjadi ribuan burung bangau putih kecil. Mereka bergegas maju dan menyelimuti Muyu. Kemudian, ribuan bayangan burung bangau mengepakkan sayapnya secara serempak. Bila angin yang tak terhitung jumlahnya muncul dari ribuan bayangan burung bangau, mencoba menghancurkan Muyu dari segala arah. Bayangan jatuh hilang. Jurus ke-8 dari Das Fall Sword Art, Falling Shadow Vanishing. Sepuluh ribu bayangan menyatu menjadi satu, tidak meninggalkan bayangan. Menghadapi tujuh burung daois, yang berada di cakrawala kelima alam inti emas, Muyu tidak berani gegabuh. Tiba-tiba, empat pedang bayangan muncul di tangannya. Masing-masing pedang bayangan membubung ke langit. Puluhan ribu pedang bayangan tersebar dengan mu, sebagai pusatnya, seperti embusan angin. Semua pedang bayangan terhempas, namun tujuh burung dawis melambaikan kipasnya lagi, dan bayangan menyelimuti kepala mu. Mu, merasakan gelombang tekanan pada tubuhnya, seolah-olah sebuah kuali telah menimpanya. Dia menghentakkan kakinya ke tanah dan segera menjauh. Namun, bayangan sayap masih menyapu bahunya dan membuatnya terbang. Rok hebat melebarkan sayap. Matilah, nak. Tujuh burung Daois meraung. Bayangan yang menutupi langit sebenarnya adalah seekor burung Raja Wali Besar. Panjangnya 100 meter dan hampir mengelilingi ruang kosong di tengah gunung. Bayangan sayap yang begitu besar menyebabkan semua orang mundur, takut mereka akan terpengaruh oleh bayangan sayap yang menakutkan itu. Raja Wali Besar melebarkan sayap. Apakah Phoenix menari di sembilan langit berikutnya? Tidak bisakah kamu menjadi sedikit lebih kreatif? Muyu mundur lebih dari 30 meter di udara sebelum berhenti secara paksa. Bahunya terasa sakit, seolah-olah akan patah. Energi spiritualnya melonjak, menstabilkan cederanya tepat pada waktunya. Namun, tujuh burung dawis tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas. Raja Wali Besar menyerang Muyu lagi, menimbulkan angin kencang dan membuat pasir dan batu berterbangan. Dalam sekejap mata, itu tiba di depan Muyu. Muyu terus mundur. Ujung pedang terbang di tangannya saling menempel. Gelombang energi disalurkan dari ujung pedang ke setiap pedang. Pedang bayangan tidak bisa berhenti gemetar. Energi spiritual di sekitarnya juga mulai kacau. Gaya kedua dari permainan pedang Dasfall, das dasvol. dasvol, dasvol. Mengumpulkan Ki untuk mematahkan semangat, Ki menjadi debu. Cahaya hijau muncul dari ujung pedangnya, menembus sambutan burung rok besar dan menciptakan lubang besar di sayapnya. Muyu terbang melalui lubang di sayap. Sementara itu, Raja Wali besar kehilangan kendali dan terjatuh ke tanah, menghilang tanpa jejak. Debu beterbangan kemana-mana saat ledakan yang memekakkan telinga mengguncang langit. Tatapan Muyu menajam. Dia langsung menutup jarak antara dia dan Daois Sevenbird. Pedang hijau Ki menusuk langsung ke jantung tujuh burung Daois. Daois Sevenbird diblokir di depan dadanya dengan kipas hitamnya. Pedang bayangan Muyu bertabrakan dengannya, menyebabkan serangkaian ledakan, baik tujuh burung dawis maupun Muyu mundur. Bagaimana orang tua ini begitu kuat? Muyu mengusap bahunya yang telah disapu oleh Raja Wali Besar. Mati rasa itu berangsur-angsur hilang. Seseorang di cakrawala kelima alam inti emas benar-benar tidak bisa diremehkan. Ansu telah meminta Muyu untuk bertarung melawan seseorang di dunia ini. Itu masih agak sulit baginya, dan Muyu sedikit menderita. Saat Muyu mengeluh tentang Ansu, tujuh burung dawis sangat terkejut. Pemuda ini hanya berada di cakrawala pertama alam inti emas, namun dia tidak dirugikan sama sekali. Bukankah hanya masalah waktu sebelum dia bahkan tidak bisa mengalahkannya? Jika orang seperti ini tidak bisa ditundukkan, maka dia akan menghancurkannya. Pendeta Tao Tujuh Burung memasang ekspresi garang di wajahnya. Dia sudah mengangkat kipas tujuh burung di tangannya. Semua orang yang hadir berada di zaman Jindan. Selain keduanya dari sekolah King Song, semua orang kagum padanya. Jika dia tidak bisa mengalahkan pemuda ini, maka dia akan menjadi lelucon besar jika tersiar kabar. Muyu, sepertinya kamu membutuhkan ansu untuk menyehatkan tubuhmu. Ya, ya, kamu bisa mengalahkan si botak ini dengan makanan yang banyak. Kedua pembuat onar, Kongkong -kong dan Miao Miao, membuang kulit pisangnya dan berteriak seolah ingin melihat dunia dalam kekacauan. 102. Saat Muyu dan tujuh burung dawis bentrok, energi pedang melesat ke segala arah dan membuat semua orang yang hadir terpesona. Apakah ini benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan oleh anak laki-laki berusia 15 atau 16 tahun? Mereka mengerahkan kekuatan besar untuk datang ke sekte Debu Jatuh. Mereka berpikir bahwa beberapa teriakan saja sudah cukup untuk membuat murid-murid sekte Debu Jatuh gemetar ketakutan dan berlutut serta menyerah. Siapa yang mengira bahwa sekte Debu Jatuh tidak mudah ditangani seperti sekte lainnya? Tujuh burung Daois yang memiliki basis budidaya tertinggi di antara mereka telah bertarung melawanmu Yu begitu lama tanpa pemenang yang jelas. Jika itu orang lain, bagaimana mungkin mereka bisa menandingi pemuda ini dalam pertarungan satu lawan satu? Sialan! Serang, melihat tujuh burung Daois tidak dapat mengalahkan Mu Yu dalam waktu singkat, Ju Wensing mengutuk dalam hati. Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan yang lain untuk menyerang Cheng Yan dan yang lainnya. Biarkan mereka bertarung satu lawan satu. Aku lawanmu. Cheng Yan memblokir jalur empat pembudidaya inti emas yang akan membantu tujuh burung Daois. Cahaya pedangnya sebening air, dan pedang terbangnya mengelilingi mereka berempat. Dia benar-benar berada di atas angin. Sisanya semuanya dibebankan pada Ansu. Ansu menyaksikan tanpa ekspresi saat pedang menyala dan harta karun menimpanya. Dia memiringkan kepalanya ke arah Siangnan dan Lan Linger, dan berkata, "Kalian berdua masing-masing menjatuhkan dua. Jika tidak bisa, aku akan memberimu sesuatu untuk mengisi kembali tubuhmu." Siangnan dan Lan Linger mengira Ansu akan dapat dengan mudah menjatuhkan para penggarap jahat ini. Mereka tidak menyangka Ansu tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Mereka saling memandang tanpa daya, lalu memanggil pedang terbang mereka dan menghentikan mereka berempat. Tujuh orang lainnya mengirimkan pedang terbang, pedang, dan tongkat mereka terbang ke segala arah, meluncur ke arah Ansu dengan energi spiritual yang luar biasa. Seorang Su berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggungnya. Dia tidak bergerak sama sekali. Sebuah penghalang energi spiritual muncul di sekelilingnya, menghancurkan semua harta sihir. Tatapannya masih tertuju pada Muyu, yang bertarung melawan tujuh burung daois, dan dia bahkan tidak repot-repot mengangkat kelopak matanya. Orang ini hanya berdiri di sana dan tidak melawan. Dia hanya bertahan. Dia mengabaikan serangan begitu banyak orang. Bai Liang memandang Ansu dengan kaget. Jika itu dia, mustahil baginya untuk berjalan-jalan santai seperti itu. Dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan ini. Dia kemudian melihat ke arah Cheng Yan. Orang ini lebih muda darinya, tetapi tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi daripada dia. Ia mampu melawan empat orang dengan mudah. Di kejauhan, ada juga Mu Yu, yang hanya berada di lapisan surgawi pertama dari tahap inti emas, tapi dia setara dengan tujuh burung daois, yang terkenal di seluruh dunia budidaya. Siang Nan dan Lan Linger juga tidak kalah. Sekte macam apa sekte dasvol itu? Cahaya kuning tanah meledak, dan guntur bergemuruh. Sosok siang nan membawa sedikit roh guntur dalam cahaya yang menyilaukan. Dia tiba-tiba menyerang seseorang di cakrawala pertama alam inti emas. Orang itu kewalahan, rambutnya berdiri tegak, wajahnya hangus hitam, dan kilat di tubuhnya padam. Dia terjatuh dalam keadaan linglung. Berikutnya, pedang terbang kuning siang nan kokoh dan kuat itu mengirim orang lain di cakrawala pertama alam jin dan terbang. Tubuh siang nan juga mendarat di tanah. Dia menginjak dada orang malang yang terkena guntur jatuh cakrawala gelap, menjatuhkannya. Lalu dia berbalik dan menghindar ke kanan. Pedang ki orang lain datang menebasnya, tapi dia menghindarinya. Orang yang tergeletak di tanah terkena pedang kirekannya. Darah berceceran di mana-mana, dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Aku tidak melakukan ini. Siang nan menggaruk bagian belakang kepalanya. Pedangnya berkilat lagi, dan roh kuning tanah ki menyelimuti orang itu di udara. Dia mengayunkan pedang terbangnya dengan kuat, dan roh ki menghubungkan pedang terbangnya ke orang di udara. Orang itu tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia sudah terhempas ke dalam batu, menghancurkannya. Kakak ketiga, apakah kamu mencoba membunuh kami? Teriak Kongkong, -kong. orang yang dilempar siang nan jatuh tidak jauh dari mereka. Bebatuan dan puing-puing menghantam Kongkong -kong dan miao-miao. Keduanya langsung tertutup debu dan tampak babak belur serta kelelahan. Kalian sebaiknya menjauh. Bagaimanapun, saya sudah menyelesaikan tugas saya. Siang nan bertepuk tangan tidak setuju dan mengibaskan debu dari tubuhnya. "Masih ada lagi di sini," kata Ansu dengan tenang. Dia telah mempertahankan semangat Ki di sekelilingnya begitu lama, tapi tetap tidak bergeming. Di sisi lain, orang-orang tersebut kelelahan. Ah, wajah siang nan cemberut. Ansu telah menghadapi lebih dari 20 kultivator periode Jin dan sendirian dan tidak melawan. Sepertinya dia telah meninggalkannya agar mereka bisa berlatih. Kakak senior, kenapa kamu tidak pindah? Mengapa kamu berlama-lama? Siang nan berteriak pada Cheng Yan. Lihat, tingkat kultivasi keempat orang ini tidak lemah. Saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tubuh Cheng Yan seringan burung layang-layang, dan dia bahkan tidak terengah-engah. Namun, dia tidak bisa menahan empat kultivator di cakrawala ketiga alam inti emas. Seolah-olah dia sedang memainkan permainan kucing dan tikus. Siang Nan mengerutkan bibirnya, Ansu selalu berkata bahwa mereka memiliki terlalu sedikit pengalaman dan membutuhkan latihan terus-menerus. Ansu memberi mereka kesempatan untuk melakukannya. Namun, Siang Nan pada dasarnya malas. Dia tidak suka berkelahi dan membunuh, tapi Ansu selalu mengawasinya dan tidak membiarkannya santai. Cheng Yan berbeda, dia jauh lebih berpengalaman dibandingkan yang lain. Pedang terbang merah milik Lan Linger telah menjatuhkan dua orang kultivator periode Jindan. Dia tidak lebih lambat dari Siang Nan. Berbeda dengan Siang Nan, dia suka berkelahi dan membunuh. Dia berbalik dan melompat ke arah kultivator di atas kepala Ansu. Merak melebarkan ekornya. Seekor burung merak terbang keluar dari kipas tujuh burung. Ia berdiri dengan bangga di udara dan menatap Mu Yu dengan dingin. Kemudian, ia memekik dan menyerbu ke dalam tubuh tujuh burung Daois. Punggung Dawis tujuh burung tiba-tiba bersinar terang. Bulu ekor meraknya yang indah bermekaran dan bersinar terang di bawah sinar matahari. Kemudian, semua bulu ekor berubah menjadi panah tajam dan ditembakkan ke arah Muyu. Merak melebarkan ekornya. Astaga, bagaimana orang tua bisa melebarkan ekornya seperti burung merak? Muyu mengutuk keras. Nama-nama jurus si botak tua itu semakin norak. Dia pernah mendengar nama-nama ini ketika dia masih kecil dari cerita catatan makhluk aneh kepala desa. Dia dulu berpikir bahwa mereka sangat mendominasi tetapi setelah dia terbiasa dengan mereka, dia selalu merasa aneh. Pedang Muyu melintas lagi dan menghancurkan semua bulu ekornya. Tujuh burung Daois terkejut dan geram. Dia masih belum bisa mengalahkan Muyu. Sementara itu, yang lainnya sudah mulai berkelahi. 30 kultivator periode Jindan bertarung melawan lima orang dari Sekte Debu Jatuh. Selain Ansu yang tak terduga, empat pemuda lainnya benar-benar menindas para penggarap sekolah Jihua. Beberapa di antaranya sudah tergeletak di tanah. Muyu juga sangat sedih. Ilmu pedangnya melawan kipas hitam Daoist Seven Bird dalam segala hal. Namun, merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa tingkat budidaya tujuh burung Dawis lebih tinggi daripada miliknya. Dia bisa menggunakan ilmu pedangnya untuk menutupi perbedaannya, tetapi kekuatan tujuh burung Dawis tidak cukup untuk mengalahkannya. Keduanya menemui jalan buntu. Kakak Muyu, kenapa ini belum berakhir? Sepertinya Anda benar-benar perlu memberi nutrisi pada tubuh Anda. Seorang Su memperhatikan semuanya dengan tenang. Aku merasa dia akan memberimu pelatihan khusus besok. Kongkong dan Miao Miao mulai bosan menunggu. Mereka sudah menghabiskan pisangnya dan sedang memikirkan di mana bisa mendapatkan makanan ringan ketika tiba-tiba sebuah pedang tertancap di leher Kongkong. Kalian semua, hentikan. Jika kalian tidak menyerah sekarang, aku akan membunuhnya. Ju Wensing pernah muncul di samping Kongkong dan Miao Miao pada suatu waktu. Dia menyadari bahwa para penggarap sekte debu jatuh sedang mempermainkan rakyatnya. Mereka berlima sebenarnya telah memukuli semua orang yang dibawanya ke dalam keadaan yang menyedihkan. Ini membuatnya sangat marah. Cheng Yan akhirnya mengirim empat orang yang mengelilinginya terbang dengan sebuah tendangan. Yang lain juga membuat jarak antara mereka dan para kultivator sekolah jiwa Mu Yu juga mundur beberapa puluh kaki. Semua orang dari sekte debu jatuh memusatkan pandangan mereka pada Ju Wensing. Dia mengancam Kong Kong. Cheng Yan mengerutkan alisnya. Dia tidak hanya menindas yang lemah dan tidak tahu malu, tapi dia benar-benar berani mengancam kedua pembuat onar ini. Siang Nan memandang Ju Wensing dengan aneh. Semoga beruntung. Lan Linger menatap pedang di leher Kong Kong dengan penuh minat. Aku punya firasat sesuatu akan terjadi. Muyu menamparkan keningnya. Yang mengejutkan Ju Wensing, orang-orang dari sekte debu jatuh tidak panik sedikitpun ketika mereka melihatnya mengancam dua anak yang tidak berdaya. Sebaliknya, tatapan mereka dipenuhi dengan antisipasi, seolah-olah mereka sedang menunggu pertunjukan yang bagus. Dia merasa ada sesuatu yang salah, tapi bagaimana mungkin? Apa yang bisa dilakukan dua anak di bawah usia 12 tahun terhadapnya? Dia menenangkan diri dan menertawakan dirinya sendiri karena terlalu banyak berpikir, dan kemudian dia berkata, kalian semua dengarkan baik-baik. Jika kalian tidak membiarkan diri kalian ditangkap hari ini, maka begitu guruku, Dawis Jiwa, tiba, dia pasti akan menangkapnya. Musnahkan seluruh sektemu. Jika kamu berani melawan, aku akan membunuh kedua anak ini. Miao-miao, ada yang mengancam kakak. Kongkong menjentikan pedang ke lehernya dengan tangan kecilnya, wajahnya tegang. Adik kecil, apa yang harus kita lakukan? Saya sangat takut, Miao miao memegang tangan kongkong. -kong. Kalian berdua, diamlah. Sebelum Ju Wensing sempat berkata, diam, perasaan aneh datang dari ujung pedangnya. Kemudian, Ju Wensing terkejut saat mengetahui seluruh tubuhnya terasa gatal. Dia ingin mengedarkan energi spiritualnya untuk menghentikan rasa gatalnya, tetapi semakin dia mengedarkan energi spiritualnya, semakin jelas rasa gatalnya. Seluruh tubuhnya gemetar dan dia tidak bisa memegang pedang terbang di tangannya. Itu jatuh ke tanah dengan bunyi denting. Gatal ya, haha, bodoh. Kongkong Kong melompat dengan semangat dan mengambil pedang terbang yang dijatuhkan Ju Wensing ke tanah. Ju Wensing menggaruk seluruh tubuhnya. Dia ketakutan dan ingin merebut kembali pedangnya, tapi dia benar-benar tidak bisa menahan rasa gatal. Ia terus menggaruk bahkan menggaruk kulitnya sendiri. Trik hebat seperti itu hanya bisa menindas orang luar. Sayang sekali, Miao Miao menggelengkan kepalanya. Kongkong Kong dan Miao Miao tidak memiliki kultivasi apapun, tetapi ketika orang memandang rendah mereka, mereka tahu apa konsekuensinya. Mereka tidak berkultivasi dan selalu menimbulkan masalah. Mereka bahkan tidak perlu khawatir akan terjatuh dari tebing Bagaimana anak-anak biasa bisa dibandingkan dengan mereka Jika mereka tidak memiliki sarana untuk melindungi diri mereka sendiri Akankah orang lain di sekte debu jatuh membiarkan mereka menimbulkan masalah Ledakan Dudou Kongkong dan Miao Miao tiba-tiba memancarkan cahaya kemasan Aura yang mendominasi secara akurat mengenai tubuh Ju Wensing Sebelum Ju Wensing sempat bereaksi, dia terlempar dan jatuh dengan keras ke tanah Karena dia tidak dapat mengumpulkan energi spiritual apapun Serangan ini langsung membuatnya pingsan bintik-bintik merah muncul di sekujur tubuhnya, membuatnya terlihat sangat aneh. Bedak tol, keduanya bahkan mengolok-olok Ansu. Mu Yu menggigil, itu bukan hanya Ansu. Di sekte tersebut, selain tuan mereka, mereka menggunakan bedak ini pada semua orang. Keduanya tidak melakukan apa-apa setiap hari, jadi mereka mengikuti tuan mereka berkeliling di kebun ramuannya. Mereka bahkan diam-diam mengeluarkan Joy Grass di belakang punggung tuan mereka. Joy Grass adalah sejenis obat yang ditanam tuannya untuk menghilangkan rasa sakit. Jika digunakan terlalu banyak akan menyebabkan seluruh tubuh terasa gatal. Semakin cepat energi spiritual mengalir, semakin jelas rasa gatalnya. Awalnya mereka hanya melakukannya untuk mengganggu budidaya orang lain. Belakangan, tuan mereka mengetahuinya. Alih-alih memarahi mereka, tuan mereka mengumpulkan bubuk joy grass pada dudou mereka. Dudou yang diberikan tuan mereka bukanlah harta karun biasa. Dudou ini cukup spiritual dan bisa merasakan permusuhan dari dunia luar. Biasanya, mereka akan menyerap energi spiritual secara perlahan. Begitu mereka menghadapi bahaya, mereka akan memadatkan energi spiritual yang diserap untuk melindungi mereka dari bahaya. Bubuk Joy Grace akan menyebar dengan tenang, kecuali diri mereka sendiri. Semua makhluk hidup dalam radius 3 meter akan dipenuhi rasa gatal. Siang dan awalnya tidak percaya, jadi dia meminta Kongkong melepas duduknya. Dia menusuknya dengan pedangnya, dan kemudian ekspresinya berubah drastis. Seluruh tubuhnya terasa gatal. Dia masih ingat perasaan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Oleh karena itu, ketika Juwensing mengincar Kongkong -kong dengan sikap bermusuhan, tidak ada yang panik. Ini karena mereka mengetahui bahwa Dudo Kongkong mempunyai mekanisme tersembunyi. Ia bisa merasakan permusuhan dan melepaskan bubuk Joy Grass. Untuk menghilangkan rasa gatalnya, seseorang harus meminum Immortal Moon Grass. Untuk mencegah keduanya menimbulkan masalah, semua orang di Sekte Debu Jatuh telah mengambil rumput Bulan Abadi sebelumnya, jadi mereka kebal seumur hidup. Oh, bedak tol di Dudo ini tidak bisa digunakan selama tujuh hari. Miao miao menyentuh Dudonya dengan tidak senang. Keduanya disebut bedak tol, bedak Joy Grace. Tidak apa-apa, guru tidak hanya membekali kita dengan dudo kata Kongkong -kong sambil menggaruk pantatnya. Semua orang di sekolah Jihua memandang kedua anak itu dengan heran. Perkembangan ini tampaknya tidak tepat. Bagaimana dua anak lemah bisa mengalahkan Ju Juwensing yang berada di cakrawala keempat alam inti emas? Kapan kedua bocah nakal dari sekte Debu jatuh ini menjadi begitu kuat? Huh, andai saja aku bisa menggunakan Joy Grace, bagus sekali. Siang Nan memandang Ju Wensing, yang terbaring di tanah, dengan rasa kasihan. Kalau begitu kamu harus memakai dudou kamu juga. Mu Yu tersenyum. Bubuk Joy Grace hanya akan bekerja pada orang yang tidak siap. Saat mereka bertarung dengan orang lain, spirit Ki akan bocor, dan bubuk Joy Grace akan tersebar dalam sekejap mata. Oleh karena itu, hal itu tidak terlalu berguna bagi mereka. Adapun Kong Kong dan Miao Miao, mereka tampak tidak berbahaya. Siapa yang akan mewaspadai mereka? Pemimpinnya tidak sadarkan diri. Apa yang kita lakukan terhadap sisanya? Lan Linger melirik yang lain. Hanya ada tujuh orang tersisa di sekolah Ji Hua yang masih berdiri, termasuk tujuh burung Daois yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi dan pendeta Bohua, yang tidak bergerak setelah ditampar oleh Muyu. Mari kita akhiri saja. Sosok su tiba-tiba berubah menjadi beberapa bayangan saat dia melewati sekolah Ji Hua. Para murid sekolah Ji Hua baru saja hendak bergerak ketika mereka merasakan sakit yang menusuk di leher mereka dan kehilangan kesadaran. "Kamu, Daois tujuh burung, tidak pernah membayangkan bahwa dia bahkan tidak akan mampu melawan balik di depan Ansu." Dia menjerit kaget untuk terakhir kalinya sebelum tubuhnya lemas. Seorang Su, yang berada di cakrawala ke-9 alam inti emas, sebenarnya sangat menakutkan. 103. Bagaimana dengan kalian berdua? Ansu melihat kedua orang dari sekolah King Song yang mencoba ikut bersenang-senang. Mereka terkejut dengan situasi di hadapan mereka. Ansu masih belum menunjukkan kekuatan apapun. Sekte Luo Shen sungguh mengagumkan. Maaf telah menyinggung perasaanmu hari ini. Selamat tinggal, Bailey yang tertawa keras. 33 kultivator periode Jindan dari sekolah Jiuhua telah ditangani. Bagaimana keduanya bisa cukup? King Mei masih menatap Cheng Yan. Dia bertanya dengan lembut, "Bisakah kita bicara secara pribadi?" Cheng Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Maafkan aku." "Pengecut!" King Mei berteriak dengan mata memerah. Dia kemudian terbang ke langit dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Cheng Yan menatap punggung King Mei, hatinya dipenuhi kesedihan. "Boyang senior, kamu baik-baik saja?" Muyu berlari untuk membantu Boyang Daoren yang sekarat. Boyang Daoren memaksakan senyum. Dia telah melihat semua yang terjadi pada Sekte Luoshen hari ini. Dia sekarang tahu mengapa Sekte Luoshen menjadi yang terakhir. Itu bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka tidak mau bertarung. Sayang sekali keadaan telah berubah. Boyang Daoren memandang pendeta Bohua yang tergeletak di tanah dan menggelengkan kepalanya. Salah satu lengannya sudah lumpuh. Dia takut kekuatannya akan berkurang drastis di masa depan. Dia bahkan tidak punya rumah sekarang. Sekolah Kiantian telah berganti nama. Dia tidak bisa kembali. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan adalah Sekte Luoshen. Tetapi bahkan jika Sekte Luoshen bersedia menerimanya, mengapa dia memilih untuk tinggal? Jika dia tetap tinggal di Sekte Luoshen, dia akan lebih buruk dari murid dasar. Apa identitasnya jika dia tetap tinggal? Yu, bawa Boyang Daoren untuk mengobati lukanya. Kalian semua, kunci kelompok orang ini. Sekolah Jihua tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Kami akan menjadikan orang-orang ini sebagai sandera, kata Ansu. Di mana kita harus menguncinya? Siang Nan bertanya, sekte debu jatuh mereka tidak memiliki banyak ruangan, jadi mungkin tidak akan cukup untuk semuanya. Minta saja tetua Sun untuk membentuk formasi penekan roh. Ansu mendaki gunung tanpa menoleh ke belakang. Mengapa kita harus melakukan semua kerja keras lagi? Siang Nan mengeluh. Selama beberapa hari berikutnya, sekolah Kingsong tidak datang untuk menimbulkan masalah, dan sekolah Ji bahkan tidak mengetahui bahwa salah satu siswanya telah ditahan oleh sekolah Luoshen. 33 periode Jin dan Siu Zhe, tidak peduli sekte mana yang mereka datangi, mereka akan tersapu. Siapa sangka mereka akan terjerumus ke dalam sekte yang jumlah penduduknya paling sedikit dan dipandang rendah oleh orang lain. Pendeta Jiuhua mengira ke-33 orang ini hanya tertunda di luar. Adapun 33 orang yang ditahan, Penatua Sun menggunakan empat batu roh ungu emas untuk membentuk formasi penekan roh. Dia menyesalkan betapa sia-sianya menggunakan batu berharga untuk memenjarakan orang-orang ini. Siswa sekolah Jiuhua, dipimpin oleh Ju Wensing, semuanya adalah kultivator pada zaman Jindan. Mereka tidak akan mati kelaparan, meskipun mereka tidak makan selama sebulan. Namun, Muyu masih sangat baik dan memberi mereka makanan yang dimasak. Ansu itu benar, seorang su secara pribadi memasak untuk memberikan kehangatan kepada para tahanan ini. Para tahanan makan sampai mata mereka berkaca-kaca, memikirkannya saja sudah membuat mereka merasa sedikit tersentuh. Penatua Sun sibuk menyiapkan formasi pencarian naga selama beberapa hari terakhir. Seorang su sebenarnya berhasil memberinya lima item berharga, kayu cemara kuno, es cen laut hitam, api roh kuno, besi meteorik, dan batu beku. Ansu juga orang yang sangat misterius. Dia selalu menyembunyikan tingkat kultivasinya dan tidak pernah menyebutkan dari mana asalnya, apalagi bagaimana dia mendapatkan barang-barang tersebut. Formasi pencarian naga bukanlah formasi sederhana. Setelah basis formasi terbentuk, itu perlu diukir dengan kekuatan spiritual. Ini adalah sesuatu yang penatua sun tidak bisa lakukan sendiri. Karena itu. Ansu telah membantu Penatua Sun mengukir formasi di tebing Luoshan. Muyu sering ikut bersenang-senang. Melihat tanda putih yang dibentuk oleh kekuatan spiritual di tanah, Muyu merasa itu sangat misterius. Ini bukan pertama kalinya dia berurusan dengan formasi. Kembali ke Gunung Fulong, mereka terjebak oleh formasi pelarian lima elemen Muyu Meng. Karena itu, dia mau tidak mau belajar tentang formasi dari Penatua Sun. Menurut catatan kuno, Muyu Meng mahir dalam formasi pelarian lima elemen. Untuk mematahkan formasi pelarian lima elemen, kami mengembangkan formasi delapan trigram. Taiji melahirkan Yin dan Yang, Yin dan Yang melahirkan empat divisi, dan empat divisi melahirkan delapan trigram. Delapan trigram dibagi menjadi Kianan, Kun, Lidong, Kansi, Dui, Northeast Zen, Southwest Sun, dan Northwest Gen. Formasi berbeda dapat diturunkan dari delapan posisi tersebut. Pada saat yang sama, mereka juga berhubungan dengan lima elemen. Kian adalah surga, Dui adalah danau, bernama emas, Zen adalah guntur, Sun adalah angin, bernama kayu, Kun adalah bumi, Gen adalah gunung, bernama bumi, Kan adalah air, Li adalah api. Penatua Sun menyuruh Ansu menempatkan Chen Bing Laut Hitam, yang memancarkan aura dingin, di posisi Kansi. Chen Bing Laut Hitam ini berwarna biru tua dan merupakan jiwa es seukuran kepalan tangan. Hawa dingin yang menusuk tulang dapat membekukan seseorang jika mereka ceroboh, sehingga Penatua Sun tidak berani menyentuhnya. Apakah formasi pelarian lima elemen lebih kuat, atau formasi delapan trigram lebih kuat? Muyu menunjuk ke kayu cemara sepuluh ribu tahun. Vitalitas yang kaya datang dari hutan cemara seolah-olah itu adalah pohon kuno yang telah tertidur selama sepuluh ribu tahun. Ini membuat Muyu sangat bersemangat. Sebenarnya, sulit untuk mengatakannya. Formasi pelarian lima elemen dan formasi delapan trigram terhubung sampai batas tertentu. Masih terlalu sulit bagi kita untuk menggunakan formasi pelarian lima elemen dibandingkan dengan Muyu Meng. Jadi, Formasi yang kita ukir semuanya berasal dari formasi delapan trigram. Penatua Sun meminta paman menggambar garis ke arah barat laut. Kemudian, dia meletakkan permafrost rock yang berkilau dan tembus cahaya ke bawah. Frozen rock earth seperti kristal, sederhana dan padat, di bawah sinar matahari itu memantulkan cahaya yang indah. Muyu mendapat mengendalikan medan dan membuat orang kehilangan arah. Bisakah formasi delapan trigram melakukan hal yang sama? Muyu dengan penasaran menatap kumpulan api roh kuno berwarna merah itu ditempatkan di kotak yang aneh, tapi tidak menyala. Sungguh aneh. Bisa, namun, setelah formasi 8 trigram diatur, itu tidak akan berubah. Sedangkan untuk formasi pelarian 5 elemen, karena bakat Mu Yumeng, mereka dapat mengubah arah formasi kapan saja. Dengan kata lain, formasi Mu Yumeng bisa dipindahkan. Penatua Sun juga mengembalikan besi meteorik emas ke tempatnya. Apakah ini hampir selesai? Muyu melihat bahwa lima basis formasi telah disiapkan dan berpikir bahwa itu harus segera dilakukan. Formasi ini menggunakan kekuatan spiritual untuk mengukir lebih dari seribu garis, dan itu memakan waktu tiga hari penuh. Kita harus menunggu sampai tengah hari, tiba-tiba Ansu berkata. Penatua Sun terkejut, Tuan An juga tahu tentang formasi. Ketika Penatua Sun dan Ansu tinggal di tebing Luoshen selama beberapa hari terakhir, seringkali suasananya sangat canggung. Ansu kedinginan dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengikuti instruksi Penatua Sun. Penatua Sun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya akan mengatakan beberapa patah kata ketika Mu Yu datang. Aku tidak tahu, tapi aku pernah melihatnya sebelumnya," kata Ansu singkat. Meskipun Muyu sangat ingin tahu di mana Ansu pernah melihatnya sebelumnya, dia dengan bijaksana tidak bertanya, mencoba mendapatkan informasi dari Ansu lebih sulit daripada naik ke surga. Dia mengangkat kepalanya dan menatap matahari, masih ada dua jam sampai tengah hari. "Bagaimana kabar Boyang Daoren?" seorang su bertanya. Muyu menggelengkan kepalanya, "Saya telah merawat luka-lukanya selama beberapa hari terakhir. Dia terluka parah dan lengannya hilang." Saya khawatir budidayanya akan turun drastis di masa depan. Sekolah Kiantian telah mengalami bencana besar, dan sekte tersebut telah diambil alih oleh sekolah Jihua. Namun menurut Boyang Daoren, Hong Yan diam-diam diselamatkan oleh Hao Yingjun saat dia dalam masalah. Gu Yitian juga telah lama meninggalkan sekolah Kiantian, dan keberadaannya tidak diketahui. Mu Yu merasa sedikit menyesal. Dia masih bertarung dengan Gu Yitian. Sekarang dia telah memasuki periode Jindan, pertempuran ini hanya bisa menunggu sampai Gu Yitian memasuki periode Jindan. Saat kami pertama kali datang ke pegunungan Moyun, Boyang Daorenlah yang membantu Master Sekte mendirikan Sekte Luoshan. Jaga dia baik-baik, kata Ansu. Mu Yu mengangguk. Boyang Daoren juga tahu bahwa Feng Hao Shen telah hilang selama beberapa hari, tetapi dia tidak memiliki petunjuk apapun. Kulit Boyang Daoren telah pulih sedikit dalam beberapa hari terakhir, namun ia masih sangat lemah. Ansu, bagaimana jika sekolah Ji Hua dan sekolah King Song datang lagi? Saya khawatir dengan kekuatan Anda, Guru Tao King Song dan Guru Tao Ji Hua akan datang secara pribadi, kata Mu Yu. Ansu berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu, kita tunggu mereka datang. Aku akan memasak dulu." Tuan An, biarkan aku yang melakukannya. Sun tua dengan cepat berdiri dan berkata, "Istirahatlah, aku akan kembali lagi nanti." Kata Ansu tanpa ragu-ragu dan meninggalkan tebing luoshen. Wajah Old Sun penuh dengan rasa hormat. Dia juga mengetahui masalah tersebut beberapa hari yang lalu. Dia tidak menyangka bahwa para pembudidaya zaman jindan yang dulunya sangat sombong semuanya akan ditangkap oleh Ansu. Ketika dia mendengar berita ini, dia hampir tidak bisa mempercayai telinganya. 33 kultivator periode Jin dan dulunya sombong dan suka memerintah di akademi, dan Sun Tua tidak berani meremehkan mereka sedikit pun. Namun, di depan Ansu, mereka sangat lemah sehingga mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Sun Tua akhirnya mengerti bahwa Sekte Luoshen adalah tempat naga tersembunyi dan harimau berjongkok. Entah itu formasi tersembunyi atau orangnya, semuanya tersembunyi dengan sangat baik. Tuan Muda Muyu, saya mendengar bahwa Anda juga bertarung imbang dengan tujuh burung daois, yang berada di tahap kelima alam inti emas. Sun Tua bertanya dengan tidak percaya. Dia juga tahu tentang tujuh burung daois. Faktanya, Sun Tua telah melihat banyak orang terkenal di dunia kultivasi dan pernah melayani mereka sebelumnya. Penganut tujuh burung daois memiliki temperamen yang keras dan sangat sulit untuk dilayani. Sudah kubilang jangan memanggilku Tuan Muda. Sungguh cara yang aneh untuk memanggilku. Muyu memutar matanya. Sun Tua tersenyum. Anda mengizinkan saya bergabung dengan Sekte Luoshen, yang dapat dianggap memenuhi keinginan seumur hidup saya. Namun, dibandingkan dengan semua orang di Sekte Luoshen, saya sangat rendah. Saat itu, saya juga mengatakan bahwa saya akan menjadi pelayan Anda setelah bergabung dengan Sekte Luoshen. Hanya dengan status ini saya dapat tetap memiliki hati nurani yang bersih dan tidak menjadi tidak berguna sama sekali. Sekte Luoshen kami tidak memiliki hierarki. Jika ada, saya khawatir hanya Guru dan Ansu. Semua orang hanyalah keluarga yang berisik. Saya harap Anda tidak memperlakukan kami sebagai orang luar. Kami terbiasa hidup miskin, kami tidak terbiasa disapa sebagai tuan muda. Anda bisa memperlakukan kami sebagai junior. Kakak-kakakku tidak akan keberatan. Sekarang kami ingin menemukan guru. Kami masih harus bergantung pada Anda, jadi andalah harapan kami sekarang. Mengapa ada orang yang keberatan dengan kultivasi Anda? Jika kami menghargai kultivasi sejak awal, mengapa mereka membiarkan Anda tetap tinggal? Sun Tua mengangguk dengan emosi. Setelah merendahkan diri di depan para kultivator sepanjang hidupnya, dia akhirnya tidak harus menanggung beban dingin setelah bergabung dengan Sekte Luoshen. Semua orang di Sekte Luoshen sangat santai dan memperlakukannya seperti milik mereka sendiri. Bagaimana dia bisa mempermalukan dirinya sendiri lagi? Sekarang dia akhirnya bisa menegakkan punggungnya, dia mengerti bahwa rasa hormat harus disimpan dalam hati dan tidak perlu diungkapkan secara lisan. 104. Ada apa? Cepat beritahu aku. Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Arai perlindungan gunung ini pasti dibuat oleh tuannya. Dia tidak sabar untuk mengetahui lebih banyak tentang gurunya. Mungkin dia bisa mengandalkan ini untuk mengetahui keberadaan tuannya. Apakah kamu tahu mengapa aku memasang arai pencarian naga di tebing berdebu Luo? Luo Dusty Cliff memiliki arai pengumpulan roh yang kaya akan spirit ki dan dapat membantu arai pencarian naga. Tentu saja bukan itu saja. Saya menemukan bahwa Luo Dusty Cliff sendiri adalah inti susunan dari seluruh arai perlindungan gunung. Saya merasa pasti ada rahasia yang tersembunyi di bawah Luo Dusty Cliff. Sayangnya kultivasi saya terlalu rendah dan saya tidak dapat menjelajahinya kata Penatua Sun dengan sedikit penyesalan. Rahasia apa yang ada di bawah Luo Dusty Cliff? Mu Yu mengerutkan kening. Dia telah berada di sini selama lebih dari dua tahun dan belum pernah mendengar rahasia apapun di bawah Luo Dusty Cliff. Jika bukan karena Penatua Sun, yang mahir dalam arai, dia mungkin tidak akan mengetahuinya seumur hidupnya. Ya, sayangnya, kita tidak memiliki teknik menggali bumi. Jika kita memiliki kemampuan seperti Tu itu akan sangat bagus. Penatua Sun terkekeh. Jika mereka ingin menjelajahi rahasia di bawah Dusty Cliff, mereka harus menggali jauh di bawah tanah. Namun, mereka juga akan menghancurkan arah pengumpulan roh, yang sangat tidak sepadan. Muyu memandangi pohon beringin tua di tepi tebing Dusty. Pohon beringin tua ini telah tumbuh bertahun-tahun. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa meminjam akarnya untuk melihatnya. Aneh juga, Muyu belum pernah menyatu dengan pohon beringin ini. Biasanya, saat dia berkultivasi sendirian di Dusty Cliff, dia khawatir kedua pembuat onar itu akan ketakutan saat melihatnya keluar dari pohon. Oleh karena itu, dia tidak memiliki rencana untuk menyatu dengan pohon beringin tua tersebut. Kamu bilang susunan ini bisa menyerang semua orang di gunung. Bagaimana kamu melakukannya? Jika dia bisa mengendalikan gunung yang disebutkan oleh Penatua Sun, maka saat musuh menyerang lagi, dia bisa menggunakan susunannya untuk mengusir mereka. Itu akan menyelamatkannya dari kesulitan melakukannya sendiri. Penatua Sun menggelengkan kepalanya. "Basis Arai yang menyediakan dukungan untuk Arai ini seharusnya ada di sini. Saya masih perlu waktu untuk mencari tahu di mana inti Arai berada." Inti Arai adalah efek dari pengendalian Arai. Jika susunan ini dibuat oleh Feng Hao Shen, maka dia mungkin satu-satunya yang mengetahui di mana inti susunan itu berada. Kongkong -kong segera datang memanggil mereka berdua untuk makan. Dia memandang Penatua Sun dengan kepahitan yang tersembunyi. Makanan hari ini tidak disiapkan oleh Penatua Sun. Selama dua hari terakhir, Penatua Sun yang memasak keterampilan memasaknya jauh lebih baik daripada Ansu. Jadi, ini adalah kesempatan langka bagi yang lain untuk memperbaiki makanan mereka. Oleh karena itu, Ketika Kongkong -kong melihat meja yang penuh dengan barang-barang hangus, dia seperti wanita kesal yang sendirian di ruangan kosong. Bisakah kamu memasak makanan lagi nanti? Kongkong diam-diam bertanya pada Penatua Sun. Penatua Sun berkata tanpa daya, Tuan ada yang harus dilakukan nanti. Bolehkah saya membuatkan makan malam untuk Anda? Seorang duduk di sisi lain, membenamkan kepalanya ke dalam makanannya dan tidak mengatakan apapun. Kongkong -kong sedang memikirkan di mana harus berburu kelinci untuk mengisi perutnya ketika Miao Miao berkata, mengapa kita tidak memberikan makanan kepada para tahanan itu? Guru berkata bahwa kita harus bersikap manusiawi ketika berhadapan dengan tahanan. Mereka belum sarapan, jadi mereka pasti kelaparan. Kongkong buru-buru mengiyakan sambil menganggukkan kepala seperti anak ayam yang mematuk nasi. Mereka berdua tidak sabar untuk mengambil dua piring hangus di atas meja. Yang lain memiliki senyuman yang tidak bisa disembunyikan di wajah mereka. Memberikan makanan ansu kepada para tahanan adalah tindakan yang paling tidak manusiawi. Semua orang makan beberapa suap dan berpura-pura kenyang. Seorang su tidak tahu bagaimana cara merawat orang. Biasanya Feng Hao Shen lah yang merawat mereka. Oleh karena itu, ketika pemimpin sekte hilang, mereka akan berburu di belakang gunung setiap hari. Ini hampir tengah hari, kata Ansu kepada Penatua Sun, lalu meletakkan sumpitnya dan berjalan keluar. Semua orang juga dengan tidak sabar membuang sumpit yang ada di tangannya, seolah-olah sumpit itu adalah sejenis monster yang ingin mereka hindari. Saat Ansu ada, selain dua orang sombong itu, tidak ada yang berani menolak makanan Ansu. Jika ada yang melakukannya, Ansu akan membuat mereka berkultivasi lebih keras lagi. Saat ini, matahari bersinar terang di langit. Selain dua boneka melon yang membawa kehangatan bagi para tahanan, semua orang dari sekte Debu jatuh berkumpul di tebing. "Debu jatuh, kami membutuhkan aura ini untuk menggunakan formasi pencarian naga untuk menemukan orang. Apakah Anda mendapatkan pakaian yang tepat untuk pemimpin sekte?" Penatua Sun mengkonfirmasi garis formasi pencarian naga lagi. Dia belum pernah membuat formasi rumit seperti ini sebelumnya. Hatinya berantakan, dan dia tidak terlalu yakin dengan formasi pencarian naga. Ansu memegang satu set pakaian yang terlipat rapi di tangannya, dicuci sampai putih, bahkan ada bercak di beberapa tempat. Hal ini membuat penatua Sun bertanya-tanya, "Apakah set pakaian ini benar-benar dikenakan oleh pemimpin sekte? Itu terlihat lebih buruk daripada murid abu-abu di akademi. Ingat, ingat baik-baik kemunculan pemimpin sekte itu nanti. Dengan begitu, Anda bisa lebih akurat merasakan lokasinya. Selain itu, apapun yang terjadi, Anda harus bertahan. Jika Anda tidak bisa bertahan, hidup Anda akan dalam bahaya. Ini bukan lelucon." Formasi pencarian naga sangat tidak stabil, dan tekanan yang diberikannya pada formasi sangat besar. Penatua Sun memperingatkan dengan sungguh-sungguh, ekspresi semua orang sangat serius. Guru tidak ada di sini, jadi Ansu adalah pilar pendukung mereka. Jika sesuatu terjadi pada Ansu, semuanya akan berakhir. Saya mengerti, Ansu tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya. Ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan pemimpin sekte, meskipun itu berbahaya, dia harus mencobanya. Ansu tidak akan membiarkan orang lain mengambil risiko membimbing formasi, jadi hanya dialah yang bisa melakukannya. Penatua Sun meminta Ansu untuk duduk di tengah formasi pencarian naga. Formasi pencarian naga padat dan membentuk formasi delapan trigram pusatnya ditempati oleh lima elemen harta karun langka. Garis kekuatan spiritual memenuhi tanah, dan perlahan mengalir seperti air mengalir di bawah bimbingan lima elemen harta karun langka. Mereka berkedip dengan cahaya putih. Pola formasi misterius terlihat samar-samar dan terlihat sangat aneh. Siang sudah dekat, formasi pencarian naga lebih efektif saat matahari berada pada titik terkuatnya. Kalau begitu aku akan mengaktifkan formasinya. Penatua Sun melihat Ansu duduk bersila di tanah dengan pakaian pemimpin sekte di lututnya. Semuanya sudah siap. Penatua Sun memandu salah satu barisan formasi ke barisan lain dan segera mundur. Formasi pencarian naga tiba-tiba menyala, dan cahaya putih bersinar terang. Garis-garis terukir yang dikumpulkan oleh kekuatan spiritual mengalir semakin cepat. Cahaya ungu menyala dari tubuh Paman An. Paman An mendengus dan menutup matanya. Cahaya ungu mengikuti semua garis kekuatan spiritual dan berpindah dari satu posisi formasi 8 trigram ke posisi lain. Siklus itu terulang kembali. Segera setelah itu, lima sinar cahaya menyala. Besi meteorik berkedip dengan cahaya kemasan, kayu cemara berkedip dengan lampu hijau, laut hitam Chenbing berkedip dengan cahaya biru, api Rokuno berkedip dengan lampu merah, dan batu beku berkedip dengan cahaya kuning tanah. Lima harta karun langka menyinari tubuh Ansu, menerangi tubuh Ansu dengan cahaya yang indah dan berwarna-warni. Seorang su mengangkat kepalanya dan tiba-tiba membuka matanya. Matanya dipenuhi cahaya ungu yang aneh. Cahaya ungu melesat ke langit dari matanya. Aura menakutkan datang dari formasi pencarian naga. Tanah tebing, Luoshen sebenarnya mulai bergetar perlahan. Semua orang memandang Ansu dengan bingung. Fluktuasi abnormal semacam ini terlalu mengerikan. Itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Bahkan ketika menghadapi seorang penggarap jiwa yang baru lahir, mereka tidak merasa seperti ini. Penatua Sun tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah dan mundur selusin langkah. Dia hampir jatuh dari tebing. Untungnya. Muyu menangkapnya tepat waktu. Apa kamu baik-baik saja? Penatua Sun bertanya. Saya tidak bisa menahan aura ini. Wajah Elder Sun pucat dan dia berkeringat banyak. Budidayanya terlalu rendah. Dia hanya berada di tahap penyempurnaan Ki. Menghadapi fluktuasi yang begitu mengerikan, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Muyu dan yang lainnya memiliki kekuatan periode jindan, sehingga mereka hampir tidak bisa menahan aura ini. Muyu dengan cepat menggunakan auranya sendiri untuk melindungi Penatua Sun. Baru pada saat itulah warna kulit Penatua Sun membaik. Penatua Sun tidak menyangka formasi pencarian naga memiliki kekuatan spiritual yang begitu menakutkan. Dia tidak memiliki kemampuan untuk mengatur formasi ini di masa lalu, jadi dia tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari formasi pencarian naga ini. Di dalam formasi, tubuh Ansu tiba-tiba bergetar. Wajahnya pucat, dan bekas darah keluar dari sudut mulutnya. Cahaya ungu di tubuhnya juga meredup. Apakah ada yang tidak beres? Muyu bertanya dengan kaget. Bayangan hitam muncul di formasi pencarian naga, dan mereka dengan cepat melesat melewati Ansu. Bayangan hitam itu bergerak terlalu cepat. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Setiap kali bayangan hitam itu melintas melewati tubuh Ansu, Ansu akan gemetar. Hal itu sangat mengkhawatirkan. Itu adalah hantu langit dan bumi. Jangan memprovokasi mereka. Kamu hanyalah kesadaran yang berkeliaran di antara langit dan bumi. Jangan tersihir oleh mereka. Jika tidak, kamu tidak akan bisa kembali. Teriak Penatua Sun. Jiwa mereka yang meninggal secara tidak adil tidak mau hilang setelah kematian. Mereka mengembara di dunia dan lama-kelamaan menjadi hantu langit dan bumi. Hantu-hantu ini tidak bisa berbuat apa-apa terhadap makhluk hidup. Tapi begitu kesadaran seseorang meninggalkan tubuhnya, mereka akan melihat hantu-hantu ini. Jika kemauan orang itu tidak cukup kuat, mereka akan dimangsa oleh hantu langit dan bumi. Hantu langit dan bumi kemudian akan menggunakan tubuh orang itu untuk dilahirkan kembali. Tidak diketahui apakah Ansu mendengar suara Penatua Sun. Wajahnya semakin pucat, dan darah mengalir dari telinganya. Tubuhnya sepertinya tidak mampu menahan tekanan. Penatua Sun, mengapa Ansu seperti ini? Cheng Yan bertanya dengan suara yang dalam. Penatu Asun juga bingung. Dia dengan hati-hati melihat formasi, dan kemudian ekspresinya berubah. Itu adalah basis formasi. Kekuatan basis formasi tidak cukup. Kelima harta karun langka ini sepertinya telah digunakan beberapa kali. Kekuatan mereka sepertinya tidak cukup untuk mendukung kali ini. Beberapa kali, bagaimana ini bisa terjadi? Muyu mengerutkan kening. Dia tidak tahu di mana Ansu menemukan lima harta langka ini. Mereka telah digunakan sebelumnya dan tidak dalam kondisi sempurna. Mungkinkah Ansu menggunakannya untuk mengatur formasi pencarian naga? Penatuasun berkata dengan wajah penuh menyalahkan diri sendiri. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Aku tidak memeriksa dengan cermat kekuatan yang terkandung di dalamnya. Saya pikir semuanya sudah lengkap. Saya tidak bisa membedakannya. Budidaya Penatuasun terlalu rendah, dan ini juga pertama kalinya dia melihat lima harta langka ini. Dia tidak mengetahui situasi spesifik mereka. Itulah sebabnya dia melakukan kesalahan seperti itu. Saat ini bukan waktunya untuk mencari tahu siapa yang salah. Sebaliknya. Inilah saatnya memikirkan cara untuk menyelamatkan situasi berbahaya ini. "Muyu buru-buru," bertanya, "kalau begitu, bisakah kamu menghentikan Ansu?" Penatua Sun menggelengkan kepalanya. "Kecuali Tuan An bisa menyingkirkan hantu-hantu ini dan mengembalikan kesadarannya ke tubuhnya tepat pada waktunya." Namun, pada saat ini, tubuh Ansu perlahan menjadi stabil. Bayangan Hitam di sekelilingnya mulai menghilang. Mereka tidak berani mendekati Ansu. Tubuh Su memancarkan kekuatan yang lebih kuat, yang menyebarkan bayangan Hitam. Kemudian, cahaya ungu di mata Ansu semakin kuat. Cahaya ungu melesat ke langit dan mewarnai awan menjadi ungu. Eh, Tuan An sepertinya baik-baik saja. Tunggu, basis formasi-formasi pencarian naga sepertinya telah diisi oleh gelombang kekuatan yang sangat besar. Dari mana datangnya kekuatan ini? Mungkinkah itu formasi perlindungan gunung? Kata Penatua Sun dengan gembira. Semua orang menghela nafas lega. Namun, mereka tidak punya waktu untuk bersukacita karena suara gemuruh tiba-tiba bergema di seluruh Gunung Luoshan. Luoshan kecil? keluarlah dan sapa aku saat kamu melihatku suara ini seperti guntur yang menggelegar menyebabkan seluruh gunung Luoshen sedikit bergetar tekanan besar melanda kekuatan spiritual ini jelas bukan sesuatu yang ada pada zaman jindan 105 ekspresi semua orang berubah Jiuhua yang sempurna datang mencari Ansu saat dia menggunakan formasi pencarian naga saat hujan airnya mengalir Jiuhua yang sempurna tidak seperti Wensing dan yang lainnya dia adalah supremasi jiwa baru lahir yang sejati budidaya supremasi jiwa yang baru lahir bukanlah lelucon. Apa yang harus kita lakukan? Lan Linger bertanya dengan cemas. Mereka semua berada di zaman Jindan. Seorang Su, yang berada di Cakrawala ke alam inti emas, dapat menghadapi siswa periode Jindan yang dibawa oleh sekolah Jihua. Namun, betapapun kuatnya mereka, mereka bukanlah tandingan supremasi jiwa yang baru lahir. Ekspresi Cheng Yan sangat serius. Seorang Su masih dalam formasi pencarian naga, jadi dia hanya bisa mengambil tanggung jawab sebagai kakak tertua. Dia segera mengambil keputusan. Mu Yu, kamu tetap di sini dan jaga Ansu. Linger dan Siang Nan, kita akan keluar dan melihat apakah kita bisa menahannya. Mu Yu mengangguk. Cheng Yan tentu saja adalah orang yang menangani situasi ini. Dia sangat berpengalaman dalam berurusan dengan orang. Namun, semua orang tahu bahwa jika Ji Hua yang sempurna memutuskan untuk menggunakan kekerasan, bahkan Cheng Yan pun tidak akan berdaya. Nyawa seorang Su bahkan mungkin dalam bahaya. Elder Sun, mengapa cahaya ungu Ansu tidak menarik perfektif Ji Hua? Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Penatua Sun berkata, cahaya ungu ini hanya dapat dilihat ketika seseorang berada dekat dengan formasi. Tidak dapat dilihat di luar Gunung Luoshen. Kalau saja kita tahu cara mengaktifkan formasi penjaga Gunung Sekte Luoshen, kita hanya perlu memastikan keselamatan guruan. Formasi penjaga gunung ya, Penatua Sun telah menebak kekuatan formasi penjaga gunung ini. Namun, budidayanya terlalu rendah, sehingga dia tidak dapat memverifikasinya sendiri. Jika formasi penjaga gunung benar-benar sekuat yang dikatakan Penatua Sun, mungkin mereka bisa mencobanya. Tetua Sun, periksa orang-orang dari sekolah jiwa itu. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Kita perlu menyandera mereka. Juga, temukan Kongkong -kong dan Miao Miao. Katakan pada mereka untuk tidak berlarian, kata Muyu. Oke, Penatua Sun meninggalkan tebing Luoshen di bawah perlindungan Muyu. Muyu melirik Ansu sebelum dia berbalik dan bergegas ke pohon beringin. Dia ingin melihat apakah dia bisa menemukan inti arai dari arai besar pelindung gunung ini. Akar pohon beringin berakar kuat di tebing Chen. Begitu Muyu memasuki pohon, dia tidak sabar untuk pergi ke akarnya. Kesadarannya mengikuti pohon beringin yang mengelilingi akarnya, mencari tempat yang tidak normal. Akar pohon beringin menembus jauh ke dalam gunung. Mereka mencari air di gunung. Muyu menyatu dengan akarnya dan dikelilingi oleh kegelapan. Dia hanya bisa mengandalkan persepsi akar untuk menentukan situasi di sekitarnya. Namun, pohon beringin tua memberitahu Muyu bahwa ada tempat di bawah tanah di mana spirit Ki sangat padat. Akar pohon beringin tua itu berusaha tumbuh semaksimal mungkin di sana. Ada kemungkinan, Muyu juga dengan cepat bergerak ke arah itu. Lingkungan sekitar dipenuhi tanah dan bebatuan yang terus menekan akar. Akar pohon beringin ini lebih besar dari badan pohonnya. Mereka melingkar dan memanjang dengan banyak akar. Muyu pindah ke akarnya untuk sementara waktu. Lambat laun, ia merasakan kegembiraan dan keakraban dari akar pohon beringin tersebut. Sepertinya ada sesuatu di depan akar yang sangat menarik bagi mereka. Muyu melihat cahaya. Sebuah ruang melingkar dengan diameter sekitar 5 meter muncul di depannya. Akar pohon beringin mengelilingi ruang berbentuk bola ini. Mereka bergegas seperti bebek tetapi tidak melangkah lebih jauh. Di tengah ruangan, ada awan kabut putih. Sepertinya ada sesuatu yang aneh terbungkus di dalamnya. Sungguh rohki yang padat. Muyu memandangi awan kabut dengan takjub. Sepertinya ada sesuatu yang mengambang di dalamnya. Tak heran jika akar pohonnya menjulur ke arah tersebut. Pepohonan juga menyukai nutrisi spirit ki. Itu lebih bermanfaat bagi pertumbuhan mereka daripada air. Namun, mereka sepertinya terhalang oleh sesuatu dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mengelilingi ruang berbentuk bola ini. Apa-apaan ini? Muyu perlahan mengulurkan tangannya dan ingin memasuki ruang itu. Namun, dia dihadang oleh kekuatan tak kasat mata dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Muyu memperkirakan rutenya dan menemukan bahwa awan kabut berada sekitar 20 meter di bawah tebing Chen. Ketika Muyu memahami hal ini dari umpan balik naluriah pohon beringin, dia terkejut. Awan kabut ini sudah ada di sini selama lebih dari 10 tahun. Tampaknya ada semacam kehidupan yang dipupuk dalam kabut. Itu memancarkan kekuatan hidup yang kuat. Sungguh sia-sia meninggalkan begitu banyak spirit ki di sini. Muyu tahu apa yang menghalanginya. Itu adalah roh ki murni. Spirit ki yang padat membentuk penghalang. Samar-samar dia bisa melihat situasi di dalam. Muyu memperkirakan bahwa spirit ki di sini seribu kali lebih padat daripada arah pengumpulan roh yang penatua sun letakkan dengan batu roh emas ungu sebenarnya ada ruang spirit Qi yang kaya yang tersembunyi di bawah tebing Luo Chen. Mungkinkah ini basis susunan dari arai pelindung gunung? Mu Yu mengendalikan akarnya untuk menyentuh penghalang. Bahkan jika dia menemukan basis susunan dari arai pelindung gunung, itu tidak ada gunanya. Dia tidak mengerti cara kerja susunan ini. Mungkin ada beberapa inti arai di sekitarnya. Namun pada akar pohon beringin tidak terdapat kelainan di tempat lain. Muyu ragu -ragu. Tiba -tiba, Mu Yu ragu-ragu. Tiba-tiba, Muling berlari keluar dari universe hiding sleeve miliknya. Di bawah tatapan kaget Muyu, ia melewati penghalang dan diam-diam berhenti di atas awan kabut. Pedang patah ini dipenuhi lubang besar dan kecil, sepertinya digigit serangga. Muyu hampir lupa bahwa dia memiliki pedang seperti itu. Pedang ini diberikan kepadanya oleh pohon tua Muyu. Jika dia ingin memperbaiki lubang tersebut, dia perlu menggunakan kekuatan hidupnya untuk melakukannya. Ini membuat Muyu merasa sangat jijik. Sejak dia kembali, dia perlahan-lahan lupa bahwa Muling disembunyikan di dalam pedang pemecah bayangannya. Dia tidak menyangka itu akan berakhir hari ini. Pada saat ini, pedang yang patah itu perlahan-lahan menyerap spirit ki. Muyu memperhatikan bahwa lubang kecil di ujung pedang sepertinya telah sembuh. Spirit ki yang cukup juga bisa menyembuhkan muling. Awan kabut menemukan tamu tak diundang yang tidak dikenalnya. Ini benar-benar bergetar hebat. Kemudian, perlahan-lahan mengembun menjadi bentuk pedang yang patah dan menebas pedang yang patah itu. Pedang yang patah pun tidak mau kalah. Kedua pedang patah itu berbenturan seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Jelas sekali bahwa awan kabut ingin mengusir pedang yang patah itu. Hai, itu telah menjadi roh. Muyu membuka mulutnya karena terkejut. Kedua pedang itu saling beradu. Muyu tidak bisa mengendalikannya. Dia hanya bisa melihat dari samping. Awan kabut segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Setiap kali ia berbenturan dengan pedang yang patah, pedang yang patah itu akan menyerap spirit kinya. Kemudian, semakin sering ia bertarung, semakin kuat jadinya. Pada akhirnya, awan kabut tidak mampu menahan serangan pedang patah itu. Ia buru-buru meninggalkan pertempuran dan berhenti di udara. Tampaknya sedang menghadapi pedang yang patah. Hei, kataku, kalian berdua sialan. Meskipun kita tidak normal, setidaknya aku masih manusia. Setidaknya kamu harus memberiku penjelasan atas pertarunganmu," Muyu berkata dengan keras. "Dia tidak peduli jika pedang patah dan awan kabut bisa memahaminya. Lubang di tubuh pedang yang patah itu tiba-tiba seperti mengeluarkan kekuatan isap yang sangat besar. Semua spirit ki di sekitarnya tersedot ke dalam." Muyu menemukan bahwa penghalang yang menghalanginya telah menghilang. Dia keluar dari akarnya dan melangkah ke ruang ini. Spirit ki yang kaya segera menyelimutinya. Energi spiritual di sini sangat kaya, tetapi juga sangat kejam. Jika seseorang berkultivasi di sini, tidak akan ada pengaruhnya. Hal ini karena pertama-tama seseorang harus menyaring energi spiritual agar dapat diserap dengan lebih lembut, agar dapat digunakan untuk diri sendiri. Di sisi lain, meredam energi spiritual yang keras akan membuang lebih banyak waktu. Awan kabut melihat situasinya kurang baik; ia ingin melarikan diri melalui celah di belakangnya. Namun, daya isap pedang patah itu bahkan lebih kuat. Pada akhirnya, awan kabut tersedot, menampakkan wujud aslinya. Itu adalah telur bulat. Warnanya putih keperakan dan sebesar piring. Setidaknya, Muyu mengira itu telur dan bukan batu. Lagi pula, ia punya semangat, bukan saat hendak dihisap oleh pedang yang patah, telur itu mengebor langsung ke arah Muyu. Muyu tanpa sadar mengambil telur aneh itu. "Tolong aku, sebuah pesan bantuan muncul di benak Muyu. Itu sebenarnya dikirim melalui telur. Oh, kalau begitu sebaiknya kamu berhenti, pedang patah. Tunggu, kenapa aku harus membantumu?" Muyu berkedip. Dia hanya dengan santai meneriaki pedang yang patah itu. Pedang yang patah itu mungkin tidak mau mendengarkannya. Karena kamu tampan. Pesan telur aneh kali ini membuat Muyu ternganga. Apa yang kamu bicarakan? Muyu menatap pedang yang patah itu dengan puas. Apakah kamu mendengar itu? Jujur sekali. Jangan sakiti. Muyu sebenarnya tidak berharap pedang patah itu memahaminya. Dia belum pernah menggunakan muling sebelumnya. Namun, pedang patah itu sepertinya mengerti. Kekuatan hisap dari lubang di tubuhnya menghilang. Kemudian, tanpa sepatah kata pun, benda itu mengalir kembali ke dalam tas Kian Kun Muyu. Meski dikatakan tidak bersuara, sebenarnya ia tidak bisa berbicara. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu begitu jujur? Muyu bertanya dengan bingung. Ya, aku bayi yang sangat tampan, sangat tampan. Telur aneh itu terlepas dari tangan Muyu dan melayang di udara. Apa yang dikatakannya membuat Muyu tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Lupakan saja, mungkin itu akan menjadi bebek jelek ketika menetas. Lagi pula, itu bukan manusia, gumam Muyu. Kamu bisa mengebor pohon, tapi kamu bukan manusia. Saya, kamu bukan. Saya, kamu bukan. Jika kamu terus berbicara omong kosong, aku akan memasakmu malam ini dan makan telur rebus. Telur aneh itu tidak menjawab. Muyu mengira dia ketakutan, tetapi telur aneh itu bertanya, "Apa itu telur rebus?" Muyu ingat bahwa dia datang ke sini bukan untuk bertengkar dengan telur aneh itu. Ada musuh di luar yang ingin mencela dia. Dia buru-buru bertanya, bagaimana kamu muncul di sini? Apakah Anda inti susunan dari susunan pelindung gunung Luoshen kami? Inti susunan apa? Aku tidak tahu. Orang tua berjanggut putih itu memintaku untuk memblokir spirit key di sini. Bagaimanapun, saya telah menyerap spirit key untuk tidur setiap hari. Itu cukup bagus. Mengapa kamu membawa sampah itu ke sini? Telur aneh itu bertanya dengan tidak senang. Orang tua berjanggut putih, apakah namanya Feng Haoxian? Mu Yu bertanya. Tidak, dia bilang namanya Chen Feng. Orang tua itu luar biasa dia benar-benar menemukan mata rohki dan bahkan membiarkanku memblokirnya dengan pantatku secara gratis. Telur aneh itu berputar. Chen Feng, bayangan pedang Chen Feng. Apa itu mata rohki? Mu Yu mengukur telur aneh itu. Dia tidak tahu ujung mana yang menjadi ujung telur aneh itu. Tidak ada perbedaan antara kedua ujungnya. Namun, karena ia mengucapkan dua kata, Chen Feng, tidak diragukan lagi itu adalah tuannya. Kenapa kamu begitu bodoh? Anda bahkan tidak tahu apa itu mata spirit ki. Menurut Anda dari mana semua spirit ki di dunia ini berasal? Tentu saja, itu semua dihasilkan oleh spirit Kiai. Lihat, ada mata spirit Ki di belakang pantatku. Telur aneh itu menggerakkan tubuhnya. Di sana, muncul lubang putih seukuran mangkuk. Lubang putih itu berwarna putih bersih. Itu tidak memberikan perasaan ringan apapun. Warnanya putih saja. Ruang di sekitarnya seakan terjepit hingga berubah bentuk. Spirit Ki yang tak berbentuk melonjak keluar dari lubang putih. Namun, Spirit Ki tidak menyebar. Itu masih dikelilingi oleh akar pohon, dan telur aneh itu terus-menerus menyerap Spirit Ki. Apalagi yang dilakukan lelaki tua berjanggut putih itu. Muyu buru-buru bertanya. Mata Rohki melayang di udara. Itu hanya bisa dilihat dari depan. Muyu berputar ke belakang lubang putih dan tidak bisa melihat lubang putih itu lagi. Oh, benar. Orang tua berjanggut putih itu sepertinya telah menyiapkan semacam formasi untuk menjebak spirit Ki di sini. Dia tidak membiarkan spirit Ki yang kejam di sini melarikan diri. Dia bahkan menggunakan beberapa metode untuk membimbing beberapa orang. Spirit Ki di luar. Dia mengatakan sesuatu tentang spirit Ki yang kejam yang menghalangi kultivasi. Setelah dia menggali lubang dan melemparkanku ke sini, dia tidak pernah turun lagi. Sungguh menyedihkan. Telur aneh itu mengguncang tubuhnya dan mencoba memasukkan pantatnya ke dalam lubang putih. Namun, dengan suara, pu, benda itu terpental. Aiyah, apa akhir-akhir ini aku menjadi gemuk? Kenapa aku tidak bisa menutup pantatku? Biarkan aku mencoba menggunakan kepalaku. Telur aneh itu berubah arah, tapi masih terpental. Di mata Muyu, tidak ada perbedaan antara kepala dan pantatnya. 106. Saya tidak bisa mengendalikannya. Hanya orang tua yang tahu bagaimana mengendalikannya. Kata-kata telur aneh itu mengecewakan Muyu. Lalu apa gunanya kamu berada di sini? Di sini sangat sepi. Apakah kamu tidak bosan? Muyu bertanya. Jika dia terjebak di tempat ini selama lebih dari 10 tahun, dia mungkin akan menjadi gila. Ada begitu banyak spirit ki di sini. Saya tidak serakah dalam hal menyerap spirit ki. Spirit ki yang kejam tidak mempengaruhi saya. Orang tua itu mengatakan itu dapat membantu saya memecahkan cangkang telur ini lebih cepat. Tidak membosankan untuk tidur. Setiap hari, telur aneh itu berputar di udara. Ia sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Muyu. Muyu merasa agak tidak berdaya. Dia tidak tahu dari mana tuannya mendapatkan telur aneh ini, tapi dia bahkan melemparkannya ke dalam sumur Ki spiritual. Dia telah terperangkap di sana selama lebih dari 10 tahun, tetapi orang ini masih bersedia melakukannya. Telur aneh? Ada orang yang sangat kuat yang menyebabkan masalah di luar. Dia ingin menghancurkan gunung ini. Ketika itu terjadi, kamu tidak akan bisa menyerap spirit Ki. Apakah kamu punya cara untuk menghentikannya? Muyu bertanya dengan cemas. Daois Hua adalah seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Dia bisa menghancurkan sekte dengan lambaian tangannya. Dia berpikir karena tuannya memiliki kemampuan untuk melindungi mata Kiroh yang berharga ini, dan bahkan menaruh telur di sini. Mungkin telur ini punya cara untuk melindungi gunung ini. Namun, ketika dia melihat telur aneh yang tidak memiliki kepala dan ekor, dia langsung memadamkan ide tersebut. Itu hanya hal kecil. Jika dia keluar, dia akan meminta seseorang menambahkan tomat untuk menggorengnya. Apa siapa yang berani datang ke wilayah bayi ini dan berperilaku begitu kejam? Terdengar suara ketukan dari telur aneh itu. Kulit telurnya berguncang ke atas dan ke bawah. Telur aneh, apakah kamu takut dengan kultivator jiwa yang baru lahir? Seorang kultivator jiwa yang baru lahir bukanlah apa-apa. Aku bahkan tidak takut pada lelaki tua itu saat itu. Mengapa saya harus takut pada seorang penggarap jiwa yang baru lahir? Nada suara telur aneh itu sangat arogan. Mu Yu berkedip. Apakah telur aneh itu berarti bahwa tuannya lebih kuat daripada seorang penggarap jiwa yang baru lahir? Saat itu, bokong telur aneh itu bergerak dengan kuat, dan spirit ki di ruang ini menjadi agak gelisah. Spirit ki melesat ke segala arah dan segera tanda emas muncul di sekitarnya. Ketika spirit ki memasuki rune, itu berubah menjadi sinar cahaya putih dan menghilang. Tidak diketahui kemana perginya telur aneh. Apa yang kamu lakukan? Spirit ki manik ini membuat Mu Yu sangat tidak nyaman. Dia berhenti menyerap spirit ki ini. Jika spirit kimanik ini memasuki tubuhnya, itu akan menghancurkan meridiannya dan menyebabkan kerusakan permanen. Berikan sebagian energi spiritualmu pada formasi buruk ini. Saat itu, lelaki tua itu berkata bahwa jika ada yang ingin merebut mata ki spiritual dariku, maka aku harus menyuntikkan ki spiritualku ke dalam formasi ini dan menghajar si penyusup. Telur aneh itu membenci penyusup. Baginya, mata roh ki adalah miliknya, dan tidak ada orang lain yang bisa menyentuhnya. Mata muyu berbinar. Telur aneh ini sepertinya tidak bisa diandalkan, tapi tuannya telah meninggalkannya dengan tipuan. Apakah ini berarti telur aneh ini punya cara untuk melindungi Gunung Luoshen dari penjajah? Dia tiba-tiba mengerti apa yang dimaksud Penatua Sun ketika dia mengatakan bahwa fondasi formasi pelindung besar berada di bawah tebing Luochen. Sumur Kiro ini mungkin digunakan oleh tuannya sebagai fondasi formasi pelindung besar. Hanya sumur Roki seperti ini yang dapat memberikan bantuan yang cukup pada formasi pelindung besar. Dia buru-buru bertanya, apakah kamu punya cara untuk mengalahkan orang itu? Itu Prianas Chen Sol di luar, kan? Beraninya dia mencuri barang-barangku dengan tingkat kultivasinya yang seperti itu. Perhatikan bagaimana saya memberinya pelajaran. Melalui formasi tak kasat mata, telur aneh itu telah menemukan Daoist jiwa di gerbang Gunung Luoshen. Ia terus-menerus mengaduk spirit qi-nya, dan segera setelah spirit qi menyembur keluar dari mata spirit qi, ia dilemparkan ke dalam formasi. Hebat, telur aneh itu menangkap orang jahat. Cepatlah, aku butuh bantuanmu. Orang jahat menangkap telur aneh. Tidak, tidak, telur aneh menangkap orang jahat. Mengapa kalimat ini terdengar canggung? Telur aneh itu bergumam, lalu berkata, ayo keluar dan temui dia. Apakah kamu tidak akan tinggal di sini dan mengontrol formasi? Muyu bertanya dengan heran. Spirit Ki di sini sangat berlimpah. Tinggal di sini adalah cara yang tepat. Jika dia kehabisan tenaga, bagaimana dia bisa mengendalikan formasi pelindung besar? Saya sudah mengatakan bahwa hanya orang tua yang dapat mengendalikannya. Saya hanya akan menambahkan beberapa Spirit Ki ke dalam formasi ini. Namun, bahkan jika saya tidak menambahkan spirit ki apapun, formasi ini lebih dari cukup untuk menangani seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Titik petik dua, telur aneh itu masuk ke tangan Muyu dan memberi isyarat agar Muyu mengeluarkannya. Kamu tidak akan mati lemas di pepohonan, kan? Di masa lalu, ketika Muyu menarik seekor burung kecil ke pohon, burung itu langsung mati. Menjadi satu dengan sebatang pohon bukanlah sebuah lelucon. Selain dua orang aneh itu, Muyu dan Muyu Meng, hewan lain manapun yang memasuki pohon akan mati lemas. Tidak, tidak, kamu hanya perlu menunjukkannya padaku nanti. Serahkan sisanya padaku. Telur aneh itu menggelengkan kepalanya dan mengibaskan ekornya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Muyu langsung membawa telur aneh itu dan bergabung dengan akar pohon, kembali ke tempat mereka datang. Di tengah-tengah gunung Luoshen, aura Daois Jihua memenuhi udara, menyebabkan ekspresi Cheng Yan dan yang lainnya dari zaman Jin dan berubah. Jika saya tahu bahwa junior dari sekte Luoshen mampu, saya tidak akan menyandera orang-orang saya. Perjalanan saya ke sini tidak sia-sia. Taoist Ji Hua memandang ke arah gerbang gunung bobrok dengan jijik dan mencibir. Mungkin tidak ada sekte lain di dunia kultivasi yang memiliki gerbang kumuh seperti itu. Senior Ji Hua, kami telah menyerahkan orang-orang dari sektemu kepadamu dengan selamat. Namun, sekte debu jatuh, kami tidak ingin terlibat dalam urusan dunia kultivasi. Tolong biarkan kami pergi, kata Cheng Yan. Tujuan pertama Dawis Ji Hua adalah mendapatkan orang yang diinginkannya, karena tekanan dari seorang kultivator jiwa baru lahir, dia tidak punya pilihan selain meminta siang nan melepaskan mereka. 33 orang yang dipimpin oleh Ju Wensing berdiri di belakang Dawis Ji Hua dalam keadaan menyesal, menatap dengan marah ke arah murid-murid Sekte Luoshen. Mereka datang ke Gunung Luoshen untuk menimbulkan masalah, tetapi mereka tidak menyangka akan mengalami kemunduran sebesar itu dan menjadi tahanan. Jika berita ini tersebar, mungkin mereka akan menjadi bahan tertawaan dunia budidaya. Yang lebih menyebalkan lagi adalah kedua bocah nakal itu bahkan membawakan mereka beberapa piring-piring hitam. Mereka terbiasa hidup mewah, sehingga kenyang saat melihat piring hitam itu. Tuan anda harus menegakkan keadilan bagi kami. Bintik merah di wajah Ju Wensing belum juga memudar. Rasa gatalnya berlangsung selama dua hari sebelum hilang. Dia sangat menderita dalam dua hari terakhir. Dia belum pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan sebelumnya, jadi hatinya dipenuhi dengan kebencian. Diam, 33 kultivator periode jindan tidak dapat mengalahkan 5 kultivator periode jindan, dan Anda masih memiliki wajah untuk mengatakan itu. Taois Hua memarahi dengan suara rendah. Ju Wensing buru-buru menundukkan kepalanya, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Namun, dia masih sangat tidak mau menerima bahwa dia telah dipukuli oleh dua bocah nakal yang tidak memiliki budidaya sama sekali. Itu adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Penganut Tao Ji Hua kemudian tertawa dan berkata kepada Cheng Yan dan yang lainnya, apakah kamu benar-benar mengira aku akan datang untukmu? Saya salah saat itu. Saya tidak menyadari bahwa Feng Hao Shen adalah pedang bayangan Chen Feng yang terkenal. Tidak heran kalian para murid sangat berbakat. Para murid yang berasal dari tangan pedang bayangan Chen Feng benar-benar sesuai dengan nama mereka. Begitu dia mengatakan ini, semua orang dari Sekte Debu jatuh terkejut. Pendeta Tao Ji Hua sudah mengetahui bahwa Feng Hao Shen adalah bayangan pedang Chen Feng. Cheng Yan mengepalkan tangannya. Dia selalu berpikir bahwa rahasia tuannya tersimpan dengan baik. Dia tidak pernah berpikir bahwa Daois Ji Hua akan mengetahui hal ini setelah memasuki tahap Nas Chen Sekarang dia berbicara terus terang, mungkinkah tuannya sudah ada di tangannya? Senior pasti bercanda, junior ini belum pernah mendengar tentang pedang bayangan Chen Feng, kata Cheng Yan. Tentu saja, dia tidak bisa mengakuinya secara langsung. Jangan berpura-pura bodoh. Begitu Suat Sado Chen Feng mendengar bahwa seseorang sedang mencarinya, dia menghilang tanpa jejak. Sayangnya, dia rela meninggalkanmu demi keselamatannya sendiri. Dia bahkan tidak peduli dengan murid-muridnya. Sepertinya dia juga seorang pengecut. Apakah kamu akan dengan patuh memberitahuku di mana Suat Sado Chen Feng berada, atau kamu ingin aku menangkapmu dan menyiksamu? Taois Ji Hua bertanya. Cheng Yan dan yang lainnya saling memandang. Bahkan Taoist Ji Hua belum menemukan tuannya. Kami tidak tahu siapa pedang bayangan Chen Feng, tapi tuan kami sudah melakukan perjalanan jauh. Kami juga tidak tahu di mana dia berada. Ini adalah kebenarannya. Mereka telah mencari keberadaan tuannya selama beberapa bulan terakhir. Sayangnya, tuan mereka sepertinya telah menguap begitu saja. Tidak ada kabar sama sekali tentang dia. Seorang Su masih menggunakan formasi pencarian naga untuk mencari keberadaan master sekte mereka. Mereka tidak tahu apakah dia telah menemukannya atau tidak. Sepertinya kamu menolak bersulang hanya karena terpaksa meminumnya. Mata Taoist Jiuhua menyipit. Aura panggung Nas Chen mengalir ke Cheng Yan dan yang lainnya seperti badai yang sangat deras. Cheng Yan mengerutkan kening dan mengertakkan gigi. Dia berdiri di depan Lan Linger dan Xiang Nan untuk melindungi mereka. Lan Linger dan Xiang Nan menggabungkan kekuatan spiritual mereka dengan kekuatan spiritual Cheng Yan. Baru pada saat itulah mereka berhasil untuk tidak roboh. Taoist Jiuhua, apa gunanya menindas kami junior? Ketika tuan kita terkenal, saya khawatir Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbicara di depannya, bukan? Sosok Muyu mendarat di samping Cheng Yan. Saat dia muncul, semua tekanan dari Daoist Ji Hua tiba-tiba menghilang. Cheng Yan dan yang lainnya santai dan memandang Muyu dengan bingung. Tidak ada yang tahu mengapa tekanan yang begitu kuat tadi menghilang begitu saja. Ini tentu saja karena telur aneh itu. Itu tidak mengecewakan Muyu. Gunung Luoshen memancarkan kekuatan misterius dan kuat yang menghilangkan tekanan dari Daoist Ji Hua. Daoist Ji Hua sedikit mengernyit. Dia sedikit terkejut. Mengapa para junior yang tadi berjuang menjadi begitu tenang? Sejak dia melangkah ke Gunung Luoshen, dia merasa ada yang tidak beres di sini. Namun, dia sekarang berada di tahap jiwa baru lahir dan sudah memahami kekuatannya sendiri. Di pegunungan Moyun, selain penganut Tao King Song dan orang misterius di belakangnya, apalagi yang bisa menjadi penghalang baginya. Dia tidak memasukkan perasaan aneh itu ke dalam hati pada awalnya. Namun, pada saat ini, perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres semakin kuat. Baru saat itulah dia mulai memperhatikan. Huff, apa yang terjadi akan terjadi. "Ku dengar kultivasi Jian Ying Chen Feng hanya di zaman Jindan. Tidak adakah yang mengajarimu etiket?" kata Daois Ji Hua dengan tenang. Penganut Tao Ji Hua mengetahui bahwa budidaya Jian Ying Chen Feng hanya terjadi pada periode Jindan. Siapa yang berdiri di belakangnya? "Tidak peduli apa yang terjadi pada tuanku, sarana yang dia tinggalkan sudah cukup untuk menghadapi tulang tua sepertimu yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat." Muyu memegang telur aneh itu di tangannya. Di mata orang luar, ini agak aneh. Mereka tidak mengerti mengapa dia punya telur Apakah dia pergi ke dapur untuk mengambilnya sebelum dia datang? Bagaimana sesuatu yang tampak seperti telur burung unta bisa membantu? Penganut Tao Ji Hua berhenti tersenyum dan berkata dengan dingin, kalau begitu aku ingin melihat apa yang ditinggalkan Jian Ying Chen Feng untukmu. Taois Ji Hua masih berdiri dengan tangan di belakang punggung. Pakaiannya berkibar tanpa angin. Tiba-tiba, sebuah telapak tangan sepanjang sepuluh kaki muncul di langit. Kekuatan spiritual telapak tangan itu bergulir, menutupi langit dan bumi. Itu sungguh arogan. Ada riak samar di kehampaan, dan aura menakutkan menekan hati semua orang. Mari kita lihat apakah kamu bisa menahan telapak tanganku. Telapak tangan besar menutupi Muyu dan yang lainnya dengan kekuatan destruktif. Tiba-tiba, kilat menyambar dan guntur bergemuruh. Angin kencang bertiup. Kekuatan spiritual yang ganas sepertinya mampu menghancurkan segala sesuatu di dunia. Batu-batu yang digulung diguncang hingga menjadi bubuk. Telapak tangan seorang penggarap tahap jiwa baru lahir sangat menakutkan. Telur aneh, terserah kamu. Muyu berteriak dan melemparkan telur aneh di tangannya ke telapak tangan. F-Chuck, kenapa kamu mengusirku? Suara telur aneh itu terdengar seperti babi yang disembelih di udara. Muyu tercengang. Bukankah telur aneh itu mengatakan bahwa selama dia menunjukkannya, sisanya akan mengurusnya? Bukankah begitu caramu menggunakannya? Muyu bertanya-tanya apakah dia salah memahami maknanya. 107. Sebuah kekuatan misterius tiba-tiba menyapu Muyu dan yang lainnya menjauh dari jangkauan telapak tangan besar itu. Sayangnya? Kekuatan itu tidak membantu bajingan itu, dan membiarkan telapak tangannya mendarat di atas telur monster itu. Telur monster itu terbanting ke batu yang keras. Sebuah ledakan terdengar, dan kawah berbentuk palem muncul di tanah. Semua bebatuan menjadi debu, dan debu memenuhi udara. Kekuatan spiritual yang kejam terus menyapu area tersebut, dan butuh waktu lama untuk menghilangkannya. Telapak tangan seorang kultivator, Nas Chen Sol, sebenarnya sangat menakutkan. Apakah telur yang bisa bicara itu baik-baik saja? Siang Nan bertanya dengan bingung. Dia juga terkejut karena sebutir telur bisa berbicara. Muyu menelan ludah. Entahlah, mungkin itu dijadikan telur dadar. Dia merasa sedikit bersalah. Telur monster itulah yang mengatakan akan membereskan semuanya, jadi dia membuangnya. Siapa sangka hal itu tidak bisa diandalkan. Pada akhirnya, ia bahkan tidak bisa melarikan diri dengan tamparan dari seorang penggarap Naschen Soul Stage. Bahkan sebuah batu pun akan hilang, apalagi sebutir telur. Batuk, batuk! Kamu yang di sana, aku akan membunuhmu. Aku bukan bola. Mengapa kamu mengusirku? Yang mengejutkan semua orang, suara kemarahan telur monster itu terdengar dari dalam kawah. Itu bergoyang saat melayang keluar dari kawah. Itu mengibaskan debu di tubuhnya dan berputar dengan pusing sebelum menyerbu ke arah Muyu. Ia membenturkan tubuhnya ke kepala Muyu dan berteriak, Apakah kamu punya hati nurani? Sudah ku bilang padamu, pegang aku. Siapa yang menyuruhmu membuangnya? Maaf, maaf, aku hanya melakukannya sambil lalu. Muyu mengusap kepalanya yang sakit. Bagaimana kulit telur monster ini bisa begitu tebal? Bahkan telapak tangan seorang kultivator Nas Chen Sol tidak bisa membuatnya menjadi kuning telur. Suatu hal yang aneh. Wajah Ji Hua yang sempurna juga dipenuhi rasa tidak percaya. Adalah satu hal baginya untuk begitu yakin bahwa telapak tangannya tidak mengenai murid dari sekte debu jatuh, tetapi telapak tangannya bahkan tidak bisa menghancurkan telur yang bisa berbicara. Ju Wensing dan yang lainnya juga tercengang. Apakah tuan mereka bersikap lunak terhadap telur monster itu? Mengapa semuanya menggonggong dan tidak menggigit? Pedang jelekmu mencuri energi spiritualku kamu tidak memiliki rasa kesetiaan. Kasihanilah tubuhku yang licin. Aku hampir cacat. Telur aneh itu dimarahi. Apa yang baru saja menyelamatkan kita? Cheng Yan bertanya. Tentu saja itu sebuah formasi. Orang tua itu menanamkan orangmu pada formasi ini. Jika kamu menghadapi bahaya yang mengancam nyawa di pegunungan yang tidak dapat kamu selesaikan sendiri, formasi ini akan menyelamatkanmu. Brengsek, lelaki tua itu dengan jelas mencantumkan oraku pada formasi. Mengapa formasi tadi tidak menyelamatkanku? Kata Ek Aneh dengan marah. Mungkin formasi susunan mengira kamu tidak akan dibunuh. Muyu berkata dengan santai. Telur aneh itu masih hidup dan menendang setelah ditampar oleh Immortal Jiuhua, yang merupakan seorang kultivator Nas soul. Jika susunan-susunannya memiliki pemikirannya sendiri, ia akan mengetahui bahwa telur itu keras dan tamparannya tidak berarti apa-apa. Tapi itu menyakitkan. Strain Egg mengetuk kepala Muyu lagi. Berhentilah memukulku. Sakit juga. Muyu meraih telur aneh untuk menghentikannya agar tidak mengenai kepalanya. Yu tidak pernah berpikir bahwa formasi tuannya akan berguna seperti itu. Apakah dia khawatir musuh yang kuat akan menyerang pegunungan Luoshen suatu hari nanti, jadi dia membentuk formasi yang menantang surga ini. Dia ingat ketika periode 33 Jindan datang ke sekte Luoshen beberapa hari yang lalu, formasi pelindung belum diaktifkan. Meskipun Kongkong Kong dan Miao Miao pernah diculik saat itu, mereka berhasil diselamatkan dalam sekejap mata. Formasi pelindung tidak mengira nyawa mereka dalam bahaya, jadi formasi itu cukup cerdas. Dengan kata lain, "immortal jiwa tidak mungkin menyerang kita di pegunungan Luoshen hari ini, kan?" Cheng Yan bertanya, "Bukan itu saja. Formasi ini sudah merasakan bahwa hidup kita dalam bahaya. Mungkin akan mengambil inisiatif untuk menyerang orang tua itu. Tamparan yang dia berikan padaku barusan sungguh menyakitkan." Formasi beri dia pelajaran yang bagus untukku," strain egg berkata dengan marah. "Dia tidak tahu apakah formasi itu bisa mengerti apa yang dikatakannya." Muyu ingin mengingatkan Strain Egg bahwa formasi tersebut merasakan bahwa mereka dalam bahaya, bukan Strain Egg yang tidak dapat dibunuh. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana Strain Egg akan memukulnya lagi nanti, dia menahan diri. Pada saat itu, aura yang sebanding dengan Immortal Ji Hua secara bertahap berkumpul. Sejumlah besar ki spiritual secara bertahap membentuk telapak tangan besar di udara. Ki spiritual telapak tangan itu bergejolak dan melonjak hebat, menyebabkan retakan muncul di udara. Itu persis sama dengan telapak tangan Immortal Ji Hua. Satu-satunya perbedaan adalah telapak tangan itu sekarang ditujukan ke Immortal Ji Hua. Kekuatan telapak tangannya sama sekali tidak kalah dengan Immortal Ji Hua. Ekspresi Immortal Ji Hua sedikit berubah. Dia menyapu Ju Wensing dan yang lainnya di belakangnya dan dengan cepat mundur, menghindari telapak tangan itu tepat pada waktunya. Tempat di mana dia awalnya berdiri juga memiliki lubang besar yang persis sama dengan yang sebelumnya. Wow, Kongkong Kong dan Miao Miao muncul entah dari mana dengan membawa biji bunga matahari untuk ikut bersenang-senang. Sun Tua juga bersama mereka. Ji Hua abadi sangat marah. Dia tidak tahu dari mana telapak tangan itu berasal, tapi itu jelas merupakan tiruan dari gerakannya. Apalagi kekuatannya sama persis dengan telapak tangannya. Dia bisa menggunakan telapak tangan ini karena dia berada di tahap Nas Chen Sol. Namun, Sekte Debu Jatuh tidak memiliki satupun penggarap jiwa baru lahir. Bagaimana telapak tangan ini bisa digunakan? Saya tidak percaya. Pedang terbang emas yang mempesona muncul di tangan Immortal Ji Hua. Naga emas yang agung terukir di badan pedang. Itu sangat mendominasi. Dengan teriakan nyaring, pedang terbang di tangannya bersinar terang. Angin dan awan melonjak antara langit dan bumi saat semua energi spiritual di dunia melonjak menuju pedang terbangnya. Dalam sekejap, pedang terbangnya menjadi sangat besar. Cahaya keemasan yang menakutkan berkedip-kedip saat menghilang. Kekosongan di sekitar pedang bahkan terdistorsi seolah langit dan bumi tidak dapat menahan pedang ini. Pedang ini adalah jurus pamungkas Immortal Jiuhua yang terkenal, Hua mengguncang surga. Immortal Hua pernah mengandalkan pedang ini untuk membangun statusnya di dunia kultivasi. Ketika Immortal Jiu Hua menggunakan pedang ini ketika dia berada di tahap inti emas Cakrawala ke-9, tidak ada seorang pun yang menandinginya kecuali Tao King Song. Sekarang dia menggunakannya dengan budidaya jiwa baru lahirnya, kekuatannya telah meningkat ratusan atau ribuan kali lipat. Dengan ayunan pedang, langit dan bumi hancur dan gunung serta sungai terguncang. Ini adalah pertama kalinya Muyu melihat seorang kultivator jiwa yang baru lahir beraksi. Di masa lalu, para penggarap Naschen Sol hanya perlu mengandalkan aura mereka untuk membuat semua penggarap di pegunungan Moyun gemetar. Mereka tidak perlu bergerak. Tetapi pada saat ini, Immortal jiwa sepertinya merasa bahwa dia telah terprovokasi dan dengan marah mengirimkan pedang yang menghancurkan bumi. Jika pedang ini ditebas, mungkin seluruh gunung Luoshen akan rata dengan tanah. Kekuatan mengerikan itu tidak mungkin ditahan tanpa budidaya seorang penggarap jiwa yang baru lahir. Hati semua orang berdebar-debar. Bisakah mereka menahan pedang ini? Kekuatan misterius dan tak terduga itu melonjak lagi, dan penghalang tak terlihat melindungi seluruh gunung Luoshen. Ketika pedang Immortal Jiuhua menebas penghalang, pemandangan langit dan bumi yang hancur tidak muncul. Gunung Luoshen berdiri diam dan pepohonan di sampingnya bahkan tidak bergoyang sama sekali. Kekuatan misterius itu telah sepenuhnya memblokir pedang penghancur immortal Jiuhua tanpa meninggalkan gempa susulan. Apa? Jiuhua abadi terkejut dan marah. Jurus pamungkasnya yang terkenal tidak dapat berbuat apa-apa pada Gunung Luoshen. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak karena dia terkejut menemukan pedang ilusi juga muncul di langit di atas Gunung Luoshen. Pedang itu memancarkan cahaya ke segala arah dan terus-menerus menyerap energi spiritual antara langit dan bumi. Cahaya kemasan berkedip dan pedang ilusi itu menghilang. Lingkungan sekitar pedang juga terdistorsi seolah-olah itu adalah satu-satunya pedang yang tersisa di dunia. Aura pedang itu sangat menakjubkan dan persis sama dengan pedang immortal Jiuhua tadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Jiuhua saya menggerakkan langit muncul di sana? Mata abadi Jiuhua membelalak. Pedang itu sudah menebasnya. Dia meraung dan pedang terbang di tangannya menari. Segel Ji Hua muncul di depan dadanya dan ujung pedangnya menunjuk. Penghalang energi spiritual yang lembut menyelimuti dirinya. Ji Hua menggerakkan langit yang dibentuk oleh susunan gunung Luoshen yang menebas segel Ji Hua. Terjadi ledakan keras dan energi spiritual di sekitarnya meledak. Immortal Ji Hua dikirim terbang mundur beberapa ratus kaki. Dia hanya punya waktu untuk menangkap Ju Xing dan Daois Kikin. Yang lainnya langsung berubah menjadi abu di bawah pedang ini. Bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Immortal Ji Hua sendiri hampir tidak mampu menahan gerakannya sendiri. Kecuali Ju Wensing dan Dawis Kikin, 31 kultivator periode Jin dan lainnya semuanya terbunuh oleh gempa susulan yang mengerikan ini. 31 pembudidaya periode Jin dan bahkan bagi sekolah Jiuhua, itu adalah kerugian yang sangat besar. Arai macam apa yang guru siapkan? Mu Yu sangat terkejut. Dia menelan ludahnya. Serangan pedang yang dapat menghancurkan langit dan bumi itu telah langsung membunuh semua kultivator inti emas yang tidak punya waktu untuk melarikan diri. Jika bukan karena susunan pelindung yang ditetapkan oleh tuannya, dia takut orang-orang yang akan menjadi abu hari ini hanyalah sedikit dari mereka. Adik, kapan kita punya susunan yang begitu kuat? Kongkong -kong mempunyai biji bunga matahari di mulutnya, tetapi lupa memakannya. Adik, orang-orang itu pergi begitu saja. Biji bunga matahari miau-miau tersebar di seluruh tanah. Dia juga kaget. Aray ini dapat meniru gerakan penyerang dengan sangat detail. Apapun yang orang ini serang kita, Aray tersebut akan menyerangnya dengan cara yang sama. Strain Egg berkata dengan bangga. Yang lainnya tercengang. Mereka telah berada di Gunung Luoshen selama bertahun-tahun, tetapi guru tidak pernah memberitahu mereka bahwa Sekte Luoshen memiliki susunan misterius yang melindungi semua orang. Mereka juga tidak tahu bahwa susunan ini mempunyai sifat mematikan yang sangat mengerikan. Daripada mengatakan bahwa para penggarap periode jin dan itu telah mati karena serangan formasi tersebut, lebih tepat jika dikatakan bahwa mereka telah mati di tangan Perfected Jiuhua sendiri. Bukankah, Bukankah ini arai perlindungan roh? Penatua Sun menghirup udara dingin. Dia sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah. Are itu sebenarnya meniru serangan seorang kultivator Nas Chen Sol dan mengembalikannya ke penyerang. Bukankah ini berarti fondasi susunannya adalah Mata Rohki, Penatua Sun mengeluarkan tiga kata ini dari tenggorokannya yang kering, tetapi tidak ada yang memperhatikan apa yang dia katakan. Tubuh Ji Hua yang sempurna terangkat tak terkendali. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada hari di mana dia harus menghadapi teknik pamungkas yang membuatnya terkenal. Dia tidak menyangka bahwa semua rakyatnya akan mati karena tekniknya sendiri. Jika dia tidak menarik tujuh burung daois dan Ju Wensing keluar tepat waktu, mereka mungkin juga tidak akan selamat. Dia sama sekali tidak terbiasa dengan susunan dan tidak tahu bagaimana tekniknya ditiru. Namun, dia tahu bahwa mustahil untuk merebut kembali Sekte Luoshen dengan kekerasan hari ini. Tuan, mereka. Ju Wensing sangat ketakutan. Dia tidak tahu apa yang terjadi dari awal sampai akhir. Yang dia tahu hanyalah bahwa Sekte Luoshen tampaknya memiliki seorang penggarap jiwa baru lahir yang setara dengan gurunya. Wajah Jiuhua yang sempurna menjadi pucat dia merasakan gelombang ketakutan yang berkepanjangan. Baru saja, bahkan dia hampir tidak mampu menahan, jiwa mengguncang surga. Dulu, dia hanya menggunakan teknik ini pada orang lain. Dia tidak pernah memikirkan cara melawannya. Sekte Luoshen yang luar biasa. Bayangan pedang dan Chen Feng yang luar biasa. Saya telah belajar banyak. Ji Hua yang sempurna menyapu Ju Wensing dan tujuh burung daois ke langit dan menghilang. Dia mengerti bahwa jika dia ingin menemukan sekte Luoshen dan Chen Feng, dia akan membutuhkan bantuan orang itu. 108. Hei, katakan sesuatu. Kenapa kalian semua bertingkah konyol? Dia hanya seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Apa yang membuat Anda terkejut? Telur aneh itu terbang dari tangan Yu dan bergoyang di depan semua orang. Muyu tersenyum pahit. Jika serangan seorang kultivator jiwa baru lahir sudah begitu menakutkan, maka dia tidak berani membayangkan bagaimana jadinya bagi para kultivator dari alam lain. Saya tidak berpikir bahwa Tuan Sekte Guru akan membentuk formasi perlindungan roh yang begitu rumit. Bukankah ini berarti Sekte Gunung Luoshen kita memiliki mata kiroh? Penatua Sun berjalan mendekat dengan penuh semangat, tidak mampu menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Kekuatan formasi perlindungan roh hampir membuatnya takut. Dia tidak pernah berpikir bahwa sekte kumuh yang diejek oleh semua orang di pegunungan Moyun sebenarnya memiliki sisi yang tidak diketahui oleh siapapun. Masing-masing murid sekte tidak hanya memiliki kultivasi yang menantang surga, tetapi mereka juga memiliki master sekte misterius yang membentuk formasi perlindungan roh yang begitu kuat. Elder Sun, kamu juga tahu tentang mata spirit Ki. Muyu perlahan sadar kembali. Dia telah melihat mata roki dengan matanya sendiri di masa lalu. Gurunya tidak memberitahunya apa itu, Suai kecillah yang memberitahunya. Dia tidak berharap penatua Sun mengetahui tentang keberadaan mata roki. Penatua Sun mengangguk, "Saya juga belajar tentang mata kiroh dari buku kuno yang rusak. Hanya sedikit orang di dunia kultivasi yang mengetahui apa itu mata roki. Mata spirit ki adalah tempat di mana spirit ki langit dan bumi diproduksi. Selama spirit ki tidak mengering, maka spirit ki akan terus mengalir keluar dan memasuki seluruh dunia kultivasi." Tidak ada yang tahu kemana arah mata Kiroh, tapi ada satu hal yang pasti. Tempat dengan mata roh ki jelas merupakan tanah suci yang diperebutkan oleh puluhan ribu orang. Jika Anda berkultivasi di sini, selama Anda memiliki cukup bakat, kecepatan kultivasi Anda pasti akan sangat cepat. Penatua Sun akhirnya mengerti mengapa setiap murid sekte Luoshen memiliki kultivasi yang menantang surga di usia yang begitu muda. Bakat mereka luar biasa, dan dengan bantuan formasi pengumpulan spirit ki dan mata spirit ki, hampir tidak dapat dihindari bahwa kultivasi mereka akan mencapai tingkat seperti itu. Namun, ia juga mengetahui bahwa prasyaratnya adalah mereka harus memiliki bakat yang luar biasa. Bakatnya biasa-biasa saja, jadi meskipun dia memiliki cukup spirit ki, dia tidak akan mampu mencapai level yang sangat tinggi. Terlepas dari harta yang sangat berharga, hanya mata ki spiritual yang dapat memberikan ki spiritual sebagai fondasi formasi pelindung gunung yang dapat melawan para penggarap jiwa yang baru lahir. Penatua Sun tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh, jangan beritahu siapapun tentang mata ki. Saya tidak tahu apakah kalian tahu bahwa tempat ini disebut Pegunungan Moyun, tetapi sebenarnya ini hanyalah puncak gunung es dari seluruh dunia budidaya. Dunia budidaya sebenarnya berada di luar Pegunungan Moyun. Begitu orang-orang dari dunia luar mengetahui bahwa ada mataki spiritual di sini, mereka pasti akan menempati tempat ini. Muyu terkejut karena Penatua Sun mengetahui hal ini. Muyu baru mengetahui tentang Pegunungan Moyun belum lama ini, namun Penatua Sun telah membacanya dari beberapa buku kuno. Dia telah melakukan kontak dengan informasi yang tak terhitung jumlahnya. Dia sebenarnya bukan orang yang sederhana. Di mana mata ki spiritualnya? Lan Linger bertanya. Faktanya, Feng Hao Shen telah memberitahu mereka tentang mata spirit ki. Tentu saja, ini terjadi sebelum Muyu datang ke sekte debu jatuh. Namun, Feng Hao Shen tidak memberitahu mereka bahwa gunung debu jatuh memiliki mata ki roh. Penatua Sun melanjutkan, tidak peduli di manapun itu, karena Master Sekte menyiapkan formasi seperti itu bagi kita untuk melindungi semua orang dari tahap Nas Chen Sol, dia pasti punya alasannya sendiri. Kita tidak boleh terlalu dekat dengan spirit kiai karena spirit kiai di spirit kiai sangat mendominasi. Jika tidak disaring maka tidak dapat diserap oleh para penggarap. Hei, patua, kamu juga tahu banyak. Kata telur aneh itu, ruang di dalamnya mengisolasi spirit kiai dari mata spirit kiai, menyaring semua spirit kiai yang mendominasi. Spirit kiai lainnya akan diserap olehnya, dan spirit kiai yang tersisa akan dikirim dengan lembut, memenuhi seluruh gunung debu jatuh. Kamu, kamu, apa kamu? Bagaimana kamu bisa bicara? Penatua Sun baru menyadari telur aneh di kepala Muyu setelah mendengar kata-kata telur aneh itu. Dia ketakutan, rahasia macam apa yang disembunyikan oleh sekte Debu Jatuh ini? Bagaimana sebutir telur pun bisa berbicara. Aku telur suai-suai, telur aneh itu memantul di kepala Muyu, membuat Muyu pusing. Muyu menariknya ke bawah dengan satu tangan dan menahan keinginan untuk membuangnya lagi. Benar, Ansu. Muyu tiba-tiba teringat bahwa Ansu masih sendirian di tebing Debu Jatuh. Yang lain juga bereaksi dan bergegas ke paling das Cliff Jangan khawatir, formasi barusan menyelamatkan nyawanya. Kalian buatlah formasi yang persis sama dengan milik orang tua itu, tapi bahan yang kalian dapatkan adalah sisa dari orang tua itu. Spirit kinya tepat pada waktunya, orang yang selalu mengikuti orang tua itu kemana-mana pasti sudah lama mati, gumam telur aneh itu. Muyu berhenti dan bertanya dengan heran, apakah kamu mengatakan bahwa tuan kita, Jian Ying Chen Feng, juga mengatur formasi pencarian naga? Ya, coba saya pikir, ini bukan hanya sekali. Terakhir kali lebih dari 10 tahun yang lalu. Saat itu, saya belum ke sini. Kata telur aneh itu. Mata Muyu membelalak. Pantas saja Ansu bisa mendapatkan lima basis formasi-formasi pencarian naga dengan begitu mudah. Lima basis formasi semuanya luar biasa. Kayu cemara, besi meteorik, es cen laut hitam, batuan beku, dan api liro kuno. Kelima bahan ini jelas luar biasa, tetapi Ansu bisa mendapatkannya dengan mudah. Pasti setelah tuan mereka membentuk formasi pencarian naga, dia memberikan materi ini kepada Ansu untuk diamankan. Tapi kenapa tuan mereka membentuk formasi pencarian naga? Tubuh tuan mereka diselimuti lapisan kabut misterius. Setelah menghilangkan satu lapisan dengan susah payah, lapisan lainnya menutupinya. Dulu, namanya pernah mengguncang dunia, namun entah kenapa, budidayanya jatuh ke zaman jindan. Dia telah menyiapkan formasi kuat di Falling Das Mountain untuk melindungi semua orang setiap saat. Kini, keberadaannya tidak diketahui, dan banyak orang yang mencarinya. Apa yang terjadi padanya? Telur aneh, kapan kamu mulai mengikuti tuanku? Mu Yu bertanya. Saya tidak tahu. Suatu hari, setelah saya sadar, saya melihat lelaki tua itu. Dia berkata bahwa saya membutuhkan banyak spirit key untuk keluar dari cangkang telur ini. Saya tidak tahu pada saat itu, tetapi saya hanya mengikutinya kemanapun. Telur aneh itu mengguncang tubuhnya. Muyu mendecakkan lidahnya. Telur aneh itu telah berada di mata spirit key selama lebih dari 10 tahun, tetapi masih belum cukup menyerap spirit key untuk keluar dari cangkangnya. Dia tidak tahu monster macam apa itu dan berapa banyak spirit key yang dibutuhkan untuk menetas. Setelah kamu menetas, kamu tidak akan menjadi bebek jelek yang keriput. Kan, apakah kamu punya nama? Muyu bertanya. Seharusnya itu anak itik tampan suai-suai. Aku tidak punya nama. Telur aneh itu selalu memiliki kata "tampan" di dalamnya dan hampir mengalahkan Muyu. Namaku Muyu karena kamu sangat menyukai kata "tampan". Aku akan memanggilmu tampan kecil mulai sekarang, kata Muyu. Sedikit tampan, tidak bisakah aku memanggilmu Big Handsome? Telur aneh itu sepertinya tidak puas. Muyu memutar matanya. "Kamu masih sangat muda, panggil aku tampan kecil untuk saat ini. Kalau kamu besar nanti, kamu bisa memanggilku tampan besar." "Oke," okay. telur aneh itu akhirnya dengan enggan menyetujuinya. Semua orang memandang telur aneh narsis itu dengan takjub. "Orang ini dibawa ke sini oleh tuannya. Sayangnya, ia tidak dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang masternya. Jika tidak, mereka mungkin dapat menemukan petunjuk darinya dan mengetahui keberadaan tuannya." Cheng Yan tidak tahu kapan tuannya menyembunyikan telur di bawah tebing Luodun. Waktu dia mengikuti gurunya adalah yang kedua setelah Ansu. Sayangnya, banyak hal telah terjadi ketika dia masih sangat muda, sehingga dia tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Si tampan kecil tidak berencana untuk kembali ke Mata Rocky. Dikatakan bahwa spirit Ki di mata spirit Ki tidak berpengaruh padanya, jadi sebaiknya ia mengikuti Muyu. Jelas, ia lupa bahwa Muyu telah melemparkannya seperti bola. Aku akan mengikutimu. Saat aku menetas suatu hari nanti, aku ingin bersaing dengan pedang jelekmu lagi. Si tampan kecil sangat tidak senang karena kalah dari pedang buruk Muyu. Muyu terdiam. Rasanya aneh ada telur di sisinya. Kalau begitu, bukankah aku akan menjadi ayam tua yang menetaskan telur? Muyu memiliki ekspresi meremehkan di wajahnya. Dia bertanya-tanya apakah dia harus memeluknya ketika dia tidur. Adegan ini terlalu aneh. Namun, telur idiot ini telah sedikit membantunya hari ini, jadi Muyu hanya bisa menyetujuinya dengan enggan. Seorang su masih dalam formasi pencarian naga. Matanya masih dipenuhi cahaya ungu, seolah dia masih tanpa lelah mencari keberadaan pemimpin sekte itu. Semua orang ada di sana untuk menemaninya. Sekarang setelah mereka mengusir Ji Hua yang sempurna, mereka tidak perlu khawatir Ji Hua yang sempurna akan kembali untuk membalas dendam untuk saat ini. Tentu saja, bahkan jika penganut Tao King Song datang untuk mendemonstrasikannya, dia juga akan berakhir seperti Ji Hua yang sempurna. Mereka tidak perlu khawatir apakah akan bergabung dengan sekolah King Song atau sekolah Ji Hua. Pada malam hari, semua orang duduk di tebing Luoshen. Tidak ada yang berbicara. Setiap orang memiliki terlalu banyak pertanyaan di hati mereka yang perlu dipecahkan. Mereka membutuhkan penjelasan tuannya. Sekarang, mereka hanya bisa berharap Ansu dapat menemukan keberadaan tuannya melalui formasi pencarian naga. Pada tengah malam, Ansu sudah mencari setengah hari. Formasi pencarian naga hanya bisa bertahan selama setengah hari. Cahaya ungu di mata Ansu akhirnya menghilang. Perlahan, ukiran kekuatan roh formasi pencarian naga tidak lagi mengalir, dan cahaya kemasan juga perlahan menghilang. Tuan An akan kembali. Semangat Penatua Sun terangkat. Setiap orang juga pulih dari kontemplasi mereka sendiri. Mereka tidak sabar untuk melihat Ansu. Mereka tidak tahu apakah Ansu telah menemukan keberadaan pemimpin sekte itu. Jika dia menemukan keberadaan pemimpin sekte itu, mereka pasti akan segera pergi. Seorang Su membuka matanya. Kelelahan yang tak bisa disembunyikan melintas di matanya. Wajahnya tampak sedikit pucat di bawah cahaya ukiran kekuatan roh. Ansu, kamu baik-baik saja. Cheng Yan bertanya dengan prihatin. Apakah kamu tahu di mana tuan kita berada? Lan Linger bertanya dengan tidak sabar. Seorang Su melihat wajah-wajah cemas ini dan menghela nafas dalam hatinya. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pemimpin Sekte menyembunyikan dirinya. Saya tidak dapat menemukannya bahkan setelah mencari sepanjang hari." Ekspresi semua orang meredup. Mereka tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Mu Yu tidak terlalu terkejut. Dia berkata, "Sebenarnya, kita seharusnya tahu bahwa metode ini tidak akan berhasil. Mungkin ada banyak orang di luar Pegunungan Moyun yang mencari Tuan kita. Tidak mungkin hanya kita yang tahu cara menggunakan pencarian naga, pembentukan." Meskipun sangat sedikit orang di pegunungan Moyun yang mengetahui tentang formasi pencarian naga, dunia budidaya di luar pasti mengetahuinya. Meskipun bahan-bahan untuk formasi pencarian naga sangat berharga, dunia budidaya di luar pegunungan Moyun begitu besar sehingga tidak sulit untuk mengumpulkannya. Agaknya, tuan mereka pasti menggunakan suatu metode untuk menyembunyikan jejaknya sehingga formasi pencarian naga tidak dapat menemukannya. Semua orang harus setuju dengan Muyu, tapi tidak perlu berkecil hati sekarang. Penganut Tao King Song dan penganut Tao Ji Hua sama-sama mencari Jian Ying dan Chen Feng mereka tidak mendapat kabar apapun tentang Jian Ying dan Chen Feng, yang berarti Jian Ying dan Chen Feng masih aman. Guru meninggalkan formasi perlindungan gunung yang begitu kuat kepada kita karena dia tidak ingin kita terluka. Sekarang pegunungan Moyun telah dirombak, kita dapat dianggap sendirian, kata Mu Yu. 109. Banyak hari damai berlalu, penganut Tao King Song tidak datang mencari masalah di Gunung Luoshen. Mungkin dia pernah mendengar bahwa Ji Hua yang sempurna telah dipermalukan oleh Sekte Luoshen, jadi dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri di sini. Boyang Daoren juga meninggalkan Sekte Luoshen setelah pulih dari luka-lukanya. Dia berencana mencari tempat damai di dunia fana untuk menghabiskan sisa hidupnya. Selain Penatua Sun, Gunung Luoshen sekarang memiliki telur. Telur ini aneh, kacau, dan narsis tak terkendali. Ia terus mengucapkan kata, tampan, setiap tiga kalimat. Sungguh tak tertahankan. Namun baru-baru ini, seseorang menyukai telur ini. Kongkong -kong dan Miao Miao menatap tubuh ramping Xiao Suai dan meneteskan air liur setiap hari. Mereka sebelumnya hanya pernah mengambil sebutir telur burung seukuran sendok, namun belum pernah makan yang sebesar piring. Jadi suatu hari, ketika Xiao Shui sedang tidur nyenyak di samping Muyu, mereka berdua berhasil mencuri telur tersebut dan memasukkannya ke dalam panci besar di dapur. Adik, cepat tambahkan kayu bakar lagi. Miao Miao mengangkat tutup panci. Panci itu berisi air, dan telur aneh itu tertidur nyenyak di permukaan. Sepertinya dia tidak tahu kalau itu akan menjadi telur rebus. Adikku, jangan terburu-buru. Aku diam-diam sudah memetik semua rumput api milik tuan untuk digunakan sebagai kayu bakar. Kongkong -kong memegang pipa dan meniupkan udara ke dalam kompor. Nyala api di kompor berkobar. Rumput Raging Inferno masih hijau, namun terbakar dengan sangat hebat. Air akhirnya mulai mendidih. Gelembung muncul dari panci, menyebabkan telur aneh itu melompat-lompat. Itu tidak akan tenggelam. Orang aneh berkulit tebal ini masih tertidur di dalam panci mendidih, tidak menyadari fakta bahwa dia sedang tidur. Bagaimana kalau tidak tenggelam, itu tidak akan dimasak seperti ini. Miao Miao menggunakan sendok untuk mendorong telur itu ke bawah, tetapi setiap kali dia melakukannya, telur itu melayang ke atas dari samping. Sial, ayo kita panggang saja. Kongkong Kong ingin menggunakan tangannya untuk mengeluarkan telur tersebut dan melemparkannya ke dalam kompor, tetapi suhu telurnya terlalu tinggi. Dia melompat-lompat karena panasnya, jadi dia buru-buru melemparkan telur itu kembali ke dalam panci. Sangat nyaman gelombang, Xiao Sui bergumam di dalam panci, lalu berbalik dan kembali tidur. Adik, Sepertinya tidak berhasil. Miao Miao dan Kong Kong tercengang. Airnya sudah mendidih, tapi orang ini masih menganggapnya sebagai pemandian air panas. Apa yang kalian berdua lakukan? Muyu melihat asap keluar dari cerobong asap di dapur dan berpikir ini bukan waktu makan. Dia juga menyadari bahwa si tampan kecil telah menghilang, jadi dia datang untuk melihatnya. Namun, dia melihat dua pembuat onar licik di dapur memegang sendok air. Kami tidak punya. Kami hanya bermain-main saja. Kongkong -kong dan Miao-Miao terkejut. Mereka segera menutup tutup panci dengan perasaan bersalah. Muyu dengan curiga berjalan mendekat dan membuka tutup panci. Tiba-tiba, matanya melebar. Telur aneh itu berguling-guling di dalam panci mendidih. Dia terkejut dan segera menggulungnya dengan energi spiritualnya. Orang ini tidak bisa dimakan. Dia dibawa kembali oleh guru. Apa yang kalian berdua lakukan? Muyu mengguncang si tampan dengan keras. Baru pada saat itulah si tampan kecil bertanya dengan bingung, mengapa kamu meneleponku? Suai kecil tidak tahu hal berbahaya apa yang baru saja dia alami. Tapi kalau dipikir-pikir, orang ini bahkan bisa menahan tamparan dari penggarap tahap Nas Censol. Bagaimana mungkin air mendidih saja bisa berdampak buruk? Setiap hari, ia akan berteriak bahwa kepala telurnya bagus dan ekornya bagus. Jika kulitnya tebal sampai batas tertentu, ia tidak akan matang hingga menjadi bubur. Lupakan saja, kalian berdua bisa terus memasak. Muyu melihat orang ini seperti babi mati yang tidak takut air mendidih, jadi dia melemparkan suai kecil kembali ke dalam panci. Muyu berjalan keluar dari dapur dan menggeliat. Beberapa hari ini, dia telah berkultivasi dalam formasi pengumpulan roh yang telah ditingkatkan oleh Penatua Sun. Dia perlahan mengkonsolidasikan budidayanya selama periode jindan. Dia merasa jika dia bertarung dengan Daois Seven Bird lagi, itu tidak akan terlalu berat. Mereka tidak tahu bagaimana dunia kultivasi telah berubah. Ansu menyuruh mereka untuk tetap di gunung dan tidak turun begitu saja. Selama mereka berada di Gunung Luoshan, dengan keberadaan formasi penjaga gunung, para penggarap tahap jiwa yang baru lahir tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Sekarang karena tuan mereka tidak berada dalam bahaya, mereka perlahan-lahan menjadi santai. Muyu kembali ke batu di tengah gunung dan berbaring di sana dengan nyaman untuk berjemur di bawah sinar matahari. Terkadang, dia berpikir tentang dunia seperti apa yang ada di luar pegunungan Moyun. Harta macam apa yang didambakan orang-orang itu di tangan tuannya. Dia juga bertanya-tanya kapan dia bisa meninggalkan pegunungan Moyun dan melihat dunia luar. Bukankah itu sama dengan kakak kedua yang menghilang tanpa jejak? Muyu memikirkan kakak kedua Luosang yang belum pernah dia temui. Orang itu meninggalkan Gunung Luoshen sendirian dan tidak pernah kembali, meninggalkan Lan Linger yang membicarakannya dengan bingung. Luosang meninggalkan pegunungan Moyun dan pergi melihat dunia kultivasi yang sebenarnya. Setidaknya dia tidak tinggal di dalam sangkar dan menunggu kematian. Muyu berpikir bahwa ketika dia mencapai surga ke dari alam inti emas, dia juga akan pergi ke dunia luar. Lan Linger hanya memiliki kakak kedua di dalam hatinya. Ini membuat Muyu merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya kepada Lan Linger. Jika dia memilih untuk meninggalkan pegunungan Moyun, apakah Lan Linger akan merindukannya? Mungkin jika aku memberitahu Linger bahwa aku menyukainya, dia akan menghajarku. Muyu berkata pada dirinya sendiri, mengingatkan dirinya sendiri bahwa kemungkinan ini sangat tinggi. Siapa yang Anda suka? Sebuah suara datang dari belakang Muyu. Muyu terkejut. Dia tidak memperhatikan siapa yang ada di belakangnya. Ketika dia melihat siapa orang itu, dia melompat ketakutan. Tian Ran menjulurkan kepalanya dari pohon di belakangnya. Dia melambai dengan manis pada Muyu. Mengapa kamu di sini? Muyu menggosok matanya untuk memastikan dia tidak melihat orang yang salah. Dia tiba-tiba menjadi waspada. Dia masih tidak mempercayai gadis yang seumuran dengannya ini. Dia belum pernah melihat Tian Ran sejak dia meninggalkan sekolah King Song. Dia tidak menyangka Tian Ran akan datang saat ini. Saya di sini untuk mencari Jian Ying Chen Feng. Kamu bahkan tidak memberitahuku bahwa gurumu adalah Jian Ying Chen Feng. Tian Ran melompati dan mendarat di samping Muyu. Tian Ran juga tahu bahwa guru Mu Yu adalah Jian Ying Chen Feng. Mu Yu bertanya dengan hati-hati, bagaimana kamu bisa mendaki gunung? Kenapa aku tidak menyadari kedatanganmu? Mengapa anda tidak terpengaruh oleh arai tersebut? Aku terbang. Apakah anda berbicara tentang arai pelindung gunung? Formasi bayangan pedang dan angin debu juga menindasku. Tapi aku tahu, selama aku tidak memusuhimu, formasi itu tidak akan menyerangku. Tian Ran bahkan mengetahui hal ini. Apakah kamu orang misterius di balik Daoist Ji Hua? Muyu tidak bisa melihat melalui gadis yang terlihat sangat sederhana ini. Setiap kali dia muncul, dia membawa kabar buruk ke Muyu. Tian Ran mengedipkan matanya dan menggelengkan kepalanya dengan polos. "Tidak, orang misterius di balik Ji Hua adalah orang yang saya lacak. Saya akhirnya mengetahui latar belakangnya. Aku tidak percaya padamu." Muyu selalu curiga bahwa Tian Ran tidak mencari Jian Ying Chen Feng untuk hal baik. Meskipun dia mengatakan bahwa dia ingin memperingatkan Jian Ying Chen Feng bahwa seseorang sedang mencarinya, tampaknya tuannya telah mengambil tindakan pencegahan dan tidak membutuhkan siapapun untuk mengingatkannya. Tidak apa-apa, selama orang dari gerbang neraka itu tidak menemukan tuanmu, tidak apa-apa. Tian Ran sama sekali tidak peduli dengan sikap Mu Yu. Dia juga mengikuti postur Mu Yu dan berbaring. Mu Yu masih merasa ada yang tidak beres, kamu baru saja mengatakan bahwa orang misterius di balik Daois Jiu Hua adalah orang yang kamu lacak. Bukankah kamu melacak pemuda berpakaian merah di sekolah King Song? Mengapa Anda tidak pergi dan memantau King Song Tao malam itu? Dia dikendalikan oleh pemuda berpakaian merah. Apakah Anda berbicara tentang pria misterius yang membantu penganut Tao King Song menerobos ke tahap Nas Chen Sol? Itu bukan orang yang sama yang saya bicarakan. Saya tidak bisa memastikan identitas orang di balik Tao King Song, tapi saya tahu siapa di belakang Daoist Ji Hua, kata Tian Ran. Siapa orang di balik Daoist Ji Hua? Mu Yu mengerutkan kening. Pemuda berpakaian merah di belakang King Song Tao bukanlah orang yang dilacak Tian Ran. Orang misterius di balik Daois Ji Hua adalah. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di belakang Daois Ji Hua adalah orang-orang dari Gerbang Neraka. Gerbang Neraka adalah kekuatan yang sangat kuat di luar pegunungan Moyun. Lagi pula, sulit untuk menjelaskannya kepadamu. Kamu hanya perlu tahu bahwa mereka kejam dan kejam. Ingin menemukan Jian Ying Chen Feng dengan segala cara, kata Tian Ran. Lalu kenapa kamu pergi ke sekolah Kingsong hari itu? Selama kompetisi di sekolah Kingsong, Tian Ran muncul sendirian di sekolah Kingsong, mengatakan bahwa dia sedang melacak seseorang. Tian Ran merentangkan tangannya dan berkata, orang yang saya lacak hari itu akan menemukan King Song Tao, tapi saya tidak tahu mengapa dia pergi setelah berkeliling sekolah King Song. Saya mengikutinya dari sekolah King Song ke sekolah Ji Hua. Adapun pemuda berpakaian merah yang Anda sebutkan, saya belum pernah melihatnya. Saya tidak tahu mengapa dia menculik penganut Tao King Song. Mu Yu ragu, dia selalu berpikir bahwa kultivator tahap Nas Chen di belakang Daois Ji Hua adalah Tian Ran. Tian Ran membantu Daois Ji Hua menerobos ke tahap Nas Chen untuk melawan King Song Tao. Namun, Tian Ran membantah semua itu. Jika Tian Ran mengatakan yang sebenarnya, bukankah itu berarti tidak hanya pemuda berpakaian merah dan Tian Ran yang mencari Jian Ying Chen Feng, tetapi ada juga orang lain yang mencari Jian Ying Chen Feng. Aku masih tidak percaya padamu. Muyu menggelengkan kepalanya. Untuk apa aku berbohong padamu? Orang-orang di belakang Daois Ji Hua berasal dari Gerbang Neraka. Saya tidak yakin tentang orang-orang di balik King Song Tao. Saya juga mengetahui bahwa gurumu adalah Jian Ying Chen Feng dari Gerbang Neraka. Kata Tian Ran, Lalu kekuatan macam apa gerbang neraka itu? Muyu belum pernah mendengar tentang apa yang disebut gerbang neraka. Dia hanya ingat nama dari 20 sekte di pegunungan Moyun. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang gerbang neraka. Biar ku beritahu padamu, dunia budidaya di luar pegunungan Moyun disebut tiga benua. Sekte paling kuat di tiga benua adalah delapan gerbang. Gerbang neraka adalah salah satu dari delapan gerbang. Seperti gerbang kehidupan dan kematian, mereka dikenal sebagai sekte paling aneh. Gaya mereka dalam melakukan sesuatu sangat menyeramkan. Ketika Tian Ran menyebut gerbang neraka, dia mengerutkan kening, dan sedikit rasa jijik muncul di matanya. Lalu kamu berasal dari sekte mana? Anda tidak bersama mereka. Mu tidak akrab dengan bagian luar pegunungan Moyun. Tian Ran datang ke sini sendirian untuk berkeliling. Kekuatan di belakangnya jelas tidak sederhana. Aku, saya juga dari gerbang delapan, tapi saya dari sekte debu merah. Hanya itu yang bisa ku beritahukan padamu. Saya menyelinap keluar kali ini dan menyelinap ke pegunungan Moyun. Tempat ini dilarang keras dari luar. Tian Ran berkata dengan serius, Pegunungan Moyun adalah. Singkatnya, tempat ini sangat tidak biasa. Orang-orang di atas zaman jin dan tidak akan masuk. Ini adalah tugas tanpa pamrih. Orang-orang di bawah zaman jin dan tidak bisa masuk. Selain itu, ki spiritual di tempat ini terlalu kurang. Jika bukan karena menemukan Jian Ying Chen Feng, saya khawatir baik saya maupun orang-orang dari gerbang neraka tidak akan menginjakkan kaki di tempat ini. Aku tahu, ini adalah penjara pengurungan abadi, kan? Moyu berkata dengan tenang. Ekspresi Tian Ran sedikit berubah. Dia menghela nafas. Jadi kamu sudah tahu, tuanmu pasti sudah memberitahumu, kan? Banyak orang telah mencari tuanmu. Tidak ada yang menyangka bahwa tuanmu sebenarnya berada di penjara pengurungan abadi. Penjara pengurungan abadi adalah tempat yang ditinggalkan oleh dunia luar para penggarap diri. Dengan runtuhnya energi spiritual secara bertahap, dalam 10 tahun atau lebih, tempat ini akan menjadi tempat yang sunyi dan tidak berpenghuni. Semua kehidupan akan lenyap, dan tempat ini akan benar-benar menjadi neraka dunia. Muyu mendengus, "Dia masih sangat marah dengan keberadaan penjara kurungan abadi. Para kultivator dari tiga benua telah mendorong Yumeng ke pegunungan Moyun dan kemudian membentuk arah langit dan bumi untuk memenjarakan Yumeng di sini. Namun, tidak ada seorang pun yang bersedia menyelamatkan para penggarap di pegunungan Moyun. Hanya mereka yang bisa melakukan hal yang tidak manusiawi. Tak satu pun dari kalian dari dunia luar adalah orang baik." Muyu mengepalkan tangannya, "Tian Ran tahu apa yang disalahkan Muyu. Dia berkata, 'Sebenarnya kamu tidak bisa menyalahkan kami.'" Setelah arai penjara pengurungan abadi dibentuk, orang-orang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada tahap jiwa baru lahir tidak dapat memasuki susunan ini. Mereka akan dihancurkan oleh arai langit dan bumi sebagai ancaman. Penggarap tahap jiwa yang baru lahir harus berhati-hati jika ingin melewati pegunungan seratus ribu sendirian. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan diserang oleh binatang iblis di pegunungan seratus ribu. Sangat sulit bagi mereka untuk menyelamatkan Anda. Jika kami harus memilih antara menjebak Yumeng dan menyelamatkan Anda, kami hanya bisa memilih untuk menjebak Yumeng. Keberadaan Yumeng merupakan ancaman bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dunia luar hanya bisa mengorbankan sejumlah kecil orang demi keselamatan sebagian besar manusia. 110. Maafkan aku, sebenarnya menurutku tidak baik melakukan ini juga. Namun, yang mengambil keputusan adalah orang-orang dari istana ketiga. Tidak ada yang berani mempertanyakan tindakan mereka. Karena kamu adalah murid Jian Ying dan Chen Feng, dia pasti akan mengirimmu keluar, kata Tian Ran. Masalah ini telah diputuskan beberapa dekade lalu. Saat itu, dia belum lahir. Memang benar, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia dilahirkan di tempat yang tepat, sedangkan orang-orang di Pegunungan Moyun dilahirkan di tempat yang salah. Bagaimana dengan orang lain di Pegunungan Moyun? Apakah mereka yang lahir hari ini pantas mati di usia 10 tahun? Muyu berkata dengan suara yang dalam. Pegunungan Moyun adalah tempat dia dilahirkan. Ada banyak manusia yang tidak memiliki budidaya apapun, termasuk penduduk desa air mengalir dan kakek kepala desa yang membesarkannya. Jika penjara pengurungan abadi kehabisan ki spiritual dalam 10 tahun, mereka semua akan mati. Tidak ada gunanya bagimu untuk memberitahuku hal ini. Aku khawatir kamu tidak tahu siapa yang mengatur formasi langit dan bumi ini, kan? Tian Ran berkata setelah hening beberapa saat. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaanmu, Yu. Menurutnya, hal ini memang berlebihan. Namun, dia hanyalah seorang kultivator kecil di luar benua ketiga. Dia tidak bisa mengubah apapun. Siapa ini? Jian Ying dan Chen Feng, tuanmu? Itu tidak mungkin. Mu Yu dengan tegas membantah, "Ini terlalu konyol. Majikannya selalu menjauhkan diri dari urusan duniawi. Dia adalah orang tua yang acuh tak acuh. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu?" Tian Ran sudah menduga reaksi Mu Yu. Dia melanjutkan, "Kamu masih belum tahu apa maksud Jian Ying dan Chen Feng di benua ketiga? Kan, lalu aku akan memberitahumu Jian Ying dan Chen Feng seperti dewa di benua ketiga. Mereka dihormati oleh puluhan ribu orang. Hampir semua orang tumbuh dengan mendengarkan legendanya." Lebih dari 90 tahun yang lalu, Yumeng berada di puncaknya. Lima Raja Roh Yumeng muncul dan membawa Yumeng ke dunia manusia. Kelima Raja Roh Yumeng tidak dapat dihentikan. Bahkan orang-orang di istana ketiga tidak dapat menghentikan serangan mereka. Tak terhitung banyaknya orang yang meninggal dan ras tersebut berada di ambang kepunahan. Tian Ran juga telah mendengar ini dari orang yang lebih tua. Dia bisa membayangkan perasaan krisis kepunahan. Jika Yumeng dibiarkan menyembeli sesuka hatinya, mungkin umat manusia sudah punah. Dia melanjutkan, pada saat inilah bayangan pedang Chen Feng turun ke dunia seperti dewa. Dengan satu pedang, dia membalikkan keadaan dan mengalahkan kelima raja Roh Yumeng. Jian Ying Chen Feng lah yang telah menyelamatkan seluruh dunia budidaya. Dia juga orang yang membiarkan seluruh umat manusia terus ada. Dia disembah sebagai tuhan sejati oleh kita semua manusia. Sekarang, ada banyak kuil yang didedikasikan untuknya di di tiga benua. Jika Anda keluar dari pegunungan Moyun, Anda akan menemukan patung batunya di mana-mana. Mu Yu kaget, majikannya adalah orang tua biasa. Pada siang hari, dia merawat kebun sayurnya dan memasak untuk mereka. Pada malam hari, dia akan bercerita kepada mereka. Dia tidak memiliki aura pemimpin sekte, dia selalu bersikap sangat lembut kepada murid-muridnya. Dia tidak pernah marah pada mereka, pakaiannya bahkan ditambal. Bagaimana orang tua seperti itu bisa menjadi dewa sejati yang menyelamatkan seluruh umat manusia? Apa Anda sedang bercanda? Mu Yu tidak mempercayai kata-kata Tian Ran. Tian Ran menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bercanda. Anda dapat bertanya kepada guru Anda tentang hal ini. Saya pikir Anda harus tahu bahwa dewa sejati menyelamatkan seluruh umat manusia." Moyu tidak pernah tahu tentang masa lalu tuannya. Majikannya tidak pernah menyebutkan hal ini. Sekarang keberadaan tuannya tidak diketahui, bagaimana dia bisa memverifikasi masalah ini? "Karena tuanku menyelamatkan seluruh umat manusia, mengapa dia memasang arah langit dan bumi untuk menjebak seluruh pegunungan Moyun?" Senior Chen Feng menyelamatkan umat manusia, tetapi Yumeng yang tersisa semuanya telah melarikan diri ke pegunungan Moyun. Tempat ini adalah penghalang alami bagi Yumeng. Tidak mungkin mereka mengejar mereka. Orang-orang di ketiga istana membuat keputusan. Mereka ingin membuat arah langit dan bumi untuk menjebak Yumeng selamanya dalam arah ini sehingga mereka tidak bisa lagi keluar dan membahayakan dunia manusia. Untuk dapat melakukan ini, itu adalah penjara pengurungan abadi yang sangat kuat. Penjara pengurungan abadi menggunakan kultivasi seseorang sebagai mata susunannya. Kultivasi orang ini pasti telah mencapai alam yang luar biasa. Di dunia ini, hanya Jian Ying dan Chen Feng bisa memenuhi syarat. Orang-orang dari tiga istana menemukan tuanmu. Untuk beberapa alasan, tuanmu setuju untuk menggunakan dirinya sebagai mata penjara pengurungan abadi. Dengan demikian, penjara pengurungan abadi mengelilingi seluruh pegunungan Moyun. Semua Yumeng tidak bisa lagi meninggalkan tiga istana, dan orang-orang di pegunungan Moyun tidak bisa pergi tanpa mencapai alam jiwa yang baru lahir. Mata penjara pengurungan abadi adalah orang dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Ini sama dengan apa yang dikatakan oleh kepala pohon tua itu. Namun, pada saat itu, Muyu telah mendengar kepala pohon tua berkata bahwa orang yang menjadi mata barisan harus berada di tiga istana. Dia juga mengingatkan Muyu bahwa jika dia ingin menyelamatkan seluruh umat manusia di pegunungan Moyun, dia harus pergi ke tiga istana dan membunuh orang yang menjadi mata barisan. Dengan kata lain, jika Muyu ingin menyelamatkan penduduk pegunungan Moyun, dia harus membunuh tuannya. Muyu tercengang. Mustahil baginya untuk mempunyai ide untuk membunuh tuannya. Di dalam hatinya, tuannya mewakili segalanya. Ketika dia diturunkan menjadi murid abu-abu, gurunya lah yang menerima dia dan mengajarinya semua keterampilannya. Dia bisa melakukan apa saja untuk tuannya. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu pada tuannya? Tapi apakah penduduk pegunungan Moyun pantas mati? Mengapa? Mengapa orang baik seperti tuannya setuju untuk menjadi mata penjara pengurungan abadi? Mengapa tuannya mengabaikan kehidupan orang-orang di pegunungan Moyun? Gurunya selalu mengajarinya bagaimana menjadi orang yang sesuai dengan hatinya dan bagaimana menjadi seorang kultivator sejati. Namun, apa yang dilakukan tuannya, bisakah dia benar-benar hidup sesuai dengan hati nuraninya? Kamu pasti salah. Tuanku hanya memiliki tingkat budidaya periode jindan. Bagaimana dia bisa menjadi dewa sejati dari tiga istana? Ini terlalu lucu. Muyu mencoba yang terbaik untuk menyangkalnya. Dia lebih suka percaya bahwa Tian Ran yang mengarang semua ini. Namun, dia menyatakan fakta di dalam hatinya. Gurunya adalah Jian Ying Chen Feng. Bahkan Ansu dan kakak laki-lakinya tidak menyangkal hal ini. Mengapa Jian Ying Chen Feng begitu terkenal? bagaimana seseorang dari zaman Jin dan bisa dikenang oleh orang-orang di dunia luar. Sebenarnya, tidak ada yang tahu bahwa menjadi mata penjara pengurungan abadi akan menyebabkan kerugian permanen bagi seseorang. Hanya orang-orang dari tiga istana dan tuanmu yang mengetahui hal ini. Saya tahu Anda masih tidak mempercayainya, tetapi pernahkah Anda memikirkan kemana perginya tingkat kultivasi guru Anda? Mengapa dia hanya berada pada tingkat budidaya periode Jin dan sekarang? Di masa lalu, kalimat yang dia ucapkan adalah kebenaran tertinggi di tiga istana. Namun, dia sekarang hanya berada di periode jindan. Tidakkah menurutmu ini aneh? Kata Tian Ran. Apakah mata penjara pengurungan abadi membayar harga tingkat budidaya master? Muyu mengertakkan gigi dan mengatakan kebenaran yang paling tidak ingin dia akui. Tian Ran mengangguk. Kami tidak mengetahui hal ini. Yang kami tahu hanyalah Jian Ying Chen Feng masih berada di tiga istana. Jika saya tidak mengetahui bahwa orang-orang di gerbang neraka sedang mencari Jian Ying Chen Feng, saya tidak akan tahu bahwa Jian Ying Chen Feng telah meninggalkan tiga istana dan datang ke penjara kurungan abadi yang dia ciptakan mengapa orang-orang di gerbang neraka mencarinya? Pikiran Muyu kacau. Dia tidak mau menerima semua yang dikatakan Tian Ran. Dia hanya ingin menemukan tuannya sesegera mungkin dan mengkonfirmasi hal ini dengannya. Dia ingin melihat tuannya tersenyum dan kemudian menggelengkan kepalanya sebagai tanda penolakan. Berbicara tentang gerbang neraka, wajah Tian Ran menunjukkan sedikit kemarahan. Dia berkata dengan marah, orang-orang di gerbang neraka mengembangkan mantra yang sangat aneh. Mereka menggunakan jiwa para kultivator sebagai senjata ajaib mereka. Namun, mantra semacam ini terlalu kejam dan dilarang keras oleh ketiga istana. Oleh karena itu, mereka mengambil kompromi. Cara mereka membesarkan muridnya sangat menakutkan. Mereka menemukan dua orang dengan bakat yang sama dan membiarkan mereka berkultivasi bersama dan tumbuh bersama. Mereka disebut kembar. Ketika waktu yang tepat tiba, mereka membiarkan keduanya bertarung sampai mati. Siapapun yang menang akan membunuh pihak lain, mengekstrak jiwa pihak lain, dan memadatkannya menjadi senjata ajaibnya sendiri. Karena metode ini membunuh orang-orang dari sekte mereka sendiri, ketiga istana menyetujuinya. Namun, saya mendengar Gui Suanyu dari Gerbang Neraka berkata bahwa jika mereka ingin meningkatkan kultivasi mereka, tidak cukup hanya mengandalkan jiwa si kembar. Di bawah pengawasan ketat dari tiga istana, mereka juga tidak berani membunuh banyak orang dan mengekstrak jiwa. Oleh karena itu, mereka mengarahkan pandangan mereka ke pegunungan Moyun. Pegunungan Moyun akan menjadi tempat mati dalam 10 tahun. Jutaan orang akan mati. Coba pikirkan, dengan begitu banyak jiwa, itu adalah perbendaharaan jiwa yang berharga bagi mereka. Muyu memandang Tian Ran yang marah dengan tidak percaya. Dia tidak terlihat berbohong sama sekali. Jika gerbang neraka benar-benar mengincar jutaan orang di pegunungan Moyun, itu memang merupakan sarana untuk meningkatkan budidaya gerbang neraka secara signifikan. Namun, bagaimana Muyu bisa membiarkan hal seperti itu terjadi? Namun, pegunungan Moyun sekarang memiliki penjara pengurungan abadi. Senior Jian Ying Chen Feng adalah orang yang tahu cara mengatur susunan formasi susunan langit dan bumi miliknya telah mengurung jiwa setiap manusia di penjara pengurungan abadi. Jika orang-orang dari dunia luar ingin membunuh orang-orang di pegunungan Moyun, mereka akan dihadang oleh formasi arai langit dan bumi. Hanya orang-orang di pegunungan Moyun yang bisa saling membunuh. Mereka entah bagaimana mengetahui bahwa budidaya senior Chen Feng telah menurun. Selama dia jatuh ke periode Jindan, gerbang neraka akan mengirim pembudidaya jiwa yang baru lahir untuk menangkapnya dan menggunakan inti budak untuk mengendalikan senior Chen Feng. Dengan cara ini, mereka bisa mendapatkan jiwa semua orang di pegunungan Moyun. Inti budak, inti budak lagi. Mu sudah tahu bahwa pemuda berjubah merah telah menggunakan inti budak untuk mengendalikan King Song Tao. Dia juga telah melihat efek dari inti budak. Penganut Tao King Song bahkan tidak memiliki kesadaran untuk melawan. Pihak lain sebenarnya ingin menggunakan inti budak untuk mengendalikan tuannya. Gurunya telah membentuk formasi arai pertahanan gunung di Gunung Luoshen. Formasi susunan ini dapat melakukan serangan balik terhadap semua penggarap Nas Chen Sol yang ingin membunuh murid sekte Luoshen. Jika dia benar-benar adalah fondasi susunan penjara pengurungan abadi, dia juga bisa membuat formasi arai langit dan bumi dari penjara pengurungan abadi menahan serangan orang-orang dari dunia luar. Namun, bisakah tuannya melakukan itu? Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan suci yang begitu besar? Namun, Muyu berpikir bahwa tuannya bahkan dapat membentuk formasi arai pertahanan gunung yang dapat menahan serangan para penggarap nas Chen meskipun menyiapkan formasi arai langit dan bumi seperti penjara pengurungan abadi agak misterius. Itu bukan tidak mungkin. Pendeta Tao King Song dikendalikan oleh pemuda berjubah merah menggunakan inti budak. Dengan kata lain, pemuda berjubah merah juga berasal dari gerbang neraka, kata Mu Yu. Mungkin saya tidak tahu siapa pemuda berjubah merah yang Anda bicarakan. Bagaimanapun, hanya sekolah King Song dan sekolah Hua yang tersisa di Pegunungan Moyun. Kedua sekte ini selalu berkonflik sehingga masih ada korban jiwa. Mungkin pemuda berjubah merah yang Anda bicarakan juga berasal dari gerbang neraka. Mereka secara terpisah mengendalikan King Song Tao dan Hua sempurna hanya untuk memicu konflik di Pegunungan Moyun. Ketika terjadi konflik, akan ada kematian. Selama ada kematian, pasti ada jiwa. Mereka juga dapat duduk santai dan menikmati hasil kerja mereka. Tian Ran dan Muyu memiliki pemikiran yang sama. Orang-orang dari gerbang neraka berasal dari dunia luar, jadi mereka tidak bisa langsung membunuh orang-orang di pegunungan Moyun. Jika mereka bisa mengendalikan dua orang dengan budidaya tertinggi di pegunungan Moyun dan membuat mereka saling membunuh tanpa menyadarinya, bukankah jiwa akan menetap? Lalu kenapa kamu membantu tuanku? Mu Yu bertanya. Tianran Ran tiba-tiba menunjukkan ekspresi fanggel, menatap Mu dari atas ke bawah, yang membuat rambut Mu berdiri tegak. Karena saya telah memuja Jian Ying Chen Feng sejak saya masih kecil. Saya juga ingin bertemu dengan Jian Ying Chen Feng, senior yang paling saya kagumi. Terakhir kali, saya menguping pembicaraan Gui Suanyu dan mengetahui masalah ini. Kupikir meskipun aku mengatakannya, tidak ada yang akan mempercayaiku tanpa bukti, jadi aku berlari ke pegunungan Moyun untuk mencarinya. Aku tidak tahu kenapa Gui Suanyu sudah tahu bahwa tuanmu adalah Jian Ying Chen Feng, jadi dia mencoba segala cara untuk menangkapmu. Saya juga menguping Ji Hua Immortal kemarin lusa. Ternyata majikanmu adalah Jian Ying Chen Feng. Untuk waktu yang lama, keduanya berhenti bicara. Hanya Tian Ran yang masih memandang Mu Yu dengan rasa ingin tahu, seolah ingin menunggu Mu Yu berbicara terlebih dahulu. Mengapa kamu menatapku? Mu Yu bertanya. Kamu adalah murid Jian Ying Chen Feng, dan juga seseorang yang aku kagumi. Tian Ran tersenyum malu.